Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Senang sekali pada hari ini saya, Yohani Bisa Mudra, dapat memandu jalannya acara Srikandi BUMN Goes to Campus di Trisakti pada hari ini. Sebelumnya, supaya menambah semangat, kalau misalkan saya tanya selamat pagi, rekan-rekan boleh jawab dengan semangatnya, semangat pagi, boleh ya? Kita coba, selamat pagi. Selamat pagi. Yang di kanan ini kurang kedengeran, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang telah hadir di tengah-tengah kita semua, yang terhormat Wakil Rektor 3 Universitas Trisakti, Bapak Insinyur Yoska Octaviano MT, beserta Kepala UPT Pusat Karir Bapak Ricci Wijaya SEMM CRA CRP CIFM. Kemudian yang kami hormati Direktur Aset Manajemen Bank BTN sekaligus Pembina Srikandi Bank BTN, Ibu Elizabeth Novi Riswanti. Cantik dulu ya, saya pagi Ibu. Yang kami hormati SCVP Wholesale Banking Bank BTN, Bapak Benny Yoslim, yang juga alumni Trisakti tentunya ya. Dan yang kami hormati Wakil Ketua Srikandi Bank BTN, Ibu LSD Dwi Retnosari, beserta kakak-kakak Srikandi Bank BTN yang hari ini pada pakai warna pink cantik-cantik jelita. Ini adalah kakak-kakak Srikandi, nanti mungkin rekan-rekan boleh panggilnya kakak-kakak aja karena umurnya beda tipis ya kakak ya. Dan tentunya seluruh peserta Srikandi BUMN Goes to Campus yang saya banggakan. Boleh tepuk tangan dulu boleh. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita akan terlebih dahulu bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon rekan-rekan kakak-kakak untuk dapat berdiri. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Yang saya hormati Kakak Pembina Sri Kandi, Direktur Aset ya, Asset Management, Kakak Elizabeth Novi Riswanti. Yang saya hormati SEVP Wholesale Banking, Kakak Benny Yoslim. Beliau alumni teknik industri, kita satu gedung sebenarnya. Satu gedung. Yang saya hormati Ketua Sri Kandi BTN, Ibu Iriska, Kakak Iriska Dewa Yani. Selamat pagi. Teman-teman mahasiswa yang hari ini hadir di ruangan Gedung D Auditorium, dan saya lihat penuh sekali peminat BTN, kayaknya banyak nih. Surprise untuk kami kehadiran kakak-kakak BTN, bahwa apalagi kedatangan Sri Kandi di Trisakti ini memang dominan Sri Kandi. Warek 1 ibu-ibu, warek 2 ibu-ibu, warek 4 ibu-ibu, rektor, hanya rektor dan saya yang lagi di rumah pun ada ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu sudah berbicara, kita yang laki-laki nurut. Di sini yang laki diapit nih. Jadi hari ini kita kedatangan BUMN PTN yang ini rekrut ya Bu ya, rekrutmen tim dari HCM akan melakukan pemilihan ya, akan dipilih. Jadi ini ada 2000 orang nih Bu di sini. Kira-kira diterima berapa ini? Tadi Bu Novi. Jadi begitu banyaknya saingan yang akan masuk ke dalam dunia kerja teman-teman semua, maka kita harus siap dengan pasar yang membutuhkan. Di sini ruangan ini muat sekitar 230, tapi saya lihat ini ada yang berdiri. Jadi saingan di antara kita saja sudah segini banyaknya. Ini kita belum keluar dari ruangan ini. Begitu ketatnya. Dan setahu saya dunia kerja itu tidak hanya membutuhkan IP, tapi IP adalah syarat utama untuk di tes. IP minimal 3. Bukan cum laude yang langsung dipilih, bukan. Tapi yang dipilih adalah bagaimana kita bisa bersosialisasi, kita bisa membuat menjadi problem solving. Bagaimana kita bisa berkoordinasi antara satu divisi dengan divisi yang lain. Bagaimana kita bisa mengatur ritme kerja seperti itu. Saya beberapa waktu lalu sempat ada di BUMN juga Bu, di PT PAL. Tim ACM koordinasi dengan kami, dan dari sekian waktu itu ada 4.000, yang kami terima hanya 50. Bukan yang paling pintar yang gak terima, tapi orang yang punya vision, orang yang punya leadership, orang yang tahan terhadap tekanan, itu yang kami terima. Tapi kami
klaster IP minimal 3. Seperti itu. Yang masuk ada yang 3,8 ada. Tapi sayangnya yang IP 3,8 itu tidak diterima. Kenapa? Karena hanya kuliah pulang. Jadi teman-teman, mudah-mudahan yang ada di sini bukan hanya kita belajar di kelas yang dibutuhkan, tapi kita memang harus bersosialisasi, itulah kita sebagai mahasiswa. Jadi nanti BTN ini adalah 5 bank terkuat secara saham, gitu ya. Pertama ada bank BCA, Mandiri, BNI, BTN, BRI. Dan saya tahu karena saya lagi belajar itu. Dan sempat beberapa waktu lalu teman kami juga ada di Komisaris BTN periode pertama, Pak Ari, ya. Nah, jadi saya sendiri tahu bagaimana kesehatan BTN. Mudah-mudahan teman-teman yang memang lolos dan bergabung di BTN ini adalah langkah awal untuk kesuksesan kalian. Dan saya berharap nanti pada saatnya ada proses rekrutmen, jadilah diri sendiri, jangan melihat kanan kiri, itulah yang akan dipilih sebenarnya. Terima kasih sekali atas kehadiran hari ini teman-teman dari BUMN-BTN. Dan BUMN membangun negeri ini kan sebenarnya memang tagline yang saat ini sedang digaungkan. Mudah-mudahan BTN mendapatkan kader terbaik dari Trisakti, mendapatkan pimpinan untuk BTN yang terbaik, generasi muda, karena generasi ini yang akan memimpin bangsa Indonesia kelak. Terima kasih, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ini menjadi langkah awal dan tidak hanya hari ini saja, tapi bisa dibuat rutin Bapak Ibu dari tim BUMN BTN sehingga terbaik dari Trisakti bisa diserap oleh BTN. Tadi saya disampaikan untuk sekaligus membuka untuk ini dengan mengucapkan atas Tuhan Yang Maha Kuasa, maka acara ini saya nyatakan dibuka. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yoska atas sambutan dan juga pembukaannya. Jadi secara resmi acara Srikandi BUMN Goes to Campus pada hari ini di Universitas Trisakti telah resmi dibuka. Dan kita akan masuk ke sesi selanjutnya, tetapi sebelumnya teman-teman mungkin penasaran nih, kira-kira Bank BTN ini sebetulnya apa gitu ya, bergerak di bidang apa gitu. Nah, kita akan sama-sama menyaksikan company profile dari Bank BTN. Selamat menyaksikan. Setelah menikah, punya rumah sendiri adalah prioritas utama dalam hidupku. Untuk itu, aku butuh nasihat dari mereka. Ya, ayah ibuku. Ayah, nasabah Bank BTN dari dulu. Ia selalu sebut Bank BTN sebagai rumah kita. Kata ayah, BTN itu agent of development buat perumahan di negeri ini. Dulu, ayah cuma pegawai biasa. Dito, kita tak punya rumah baru. Tapi dia berhasil wujudin mimpi kita. Itu hari paling bahagia. Waktu BTN setujuin KPI. Kredibilitas, kinerja, sampai pelayanan mereka juga baik. Gak heran, BTN punya visi menjadi bank mortgage terbaik se-Asia Tenggara tahun 2025 nanti. Sekarang aku yakin buat punya rumah sendiri. Benar kata ayah, BTN memang pilihan yang paling tepat.
hanya para pengadaan. Aku juga semakin yakin, karena sekarang mereka digital banget. Halo. Rumah yang kita lihat kemarin ternyata dari BTN Property loh. Dari mulai cari rumah. Kalau gitu kita langsung pakai KPRB terlalu aja. Aku coba ajuin ya. Jadi lebih gampang. Bisnis istriku juga kebantu banget sama mobile banking BTN. Belum lagi pembangunan rumah yang mereka biayain selalu ramah lingkungan. Mereka juga dukung banget kemajuan wisata, perekonomian, dan pendidikan di daerah sekitarnya. Semua nasabahnya. Akhirnya aku tahu gimana rasanya dulu waktu ayah punya rumah sendiri. Kita cuma harus yakin menatap masa depan. Dan benar yang ayah bilang, hidup gak cuma tentang hari ini. Karena hidup gak cuma tentang hari ini. Itulah tadi PTN-nya. Dari mulai mau punya rumah, cari rumah, sampai akhirnya punya rumah dan diteruskan dari ayahnya ke anaknya untuk cari rumahnya di bank BTN. Nah, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kita akan menyaksikan dulu penyerahan cenderamata yang akan diserahkan oleh Bapak Insinyur Yoska Octaviano kepada Bank BTN yang akan diwakili oleh Ibu Elizabeth Novi Rizwanti. Untuk itu kepada Bapak Yoska dan Ibu Novi, kami persilahkan untuk dapat maju ke depan. Lingkungan kerja yang lebih inklusif bagi siapa saja, tanpa memandang gender ataupun latar belakang lainnya. Bertepatan dengan 25 tahun BUMN yang bertemakan menggerakkan Indonesia maju, saya mengajak talenta-talenta muda untuk belajar, bertumbuh, dan berkontribusi bersama BUMN. Tahun ini saya mendapatkan 25% direksi BUMN adalah dari perempuan. Dan 10% direksi BUMN berasal dari talenta-talenta muda. Berbagai program pengembangan telah disiapkan untuk memastikan kesetaraan kesempatan bagi talent perempuan dan talent muda untuk menduduki posisi kepemimpinan di BUMN. Mungkin tanpa kalian sadari, BUMN hadir di keseharian kita, mulai dari bangun tidur, beraktivitas, berkomunikasi, hingga pada malam hari kita akan tidur. Kegiatan sekaligus di kampus ini menjadi kesempatan yang baik bagi kalian semua untuk dapat mengenal lebih dekat peran penting BUMN dalam pergerakan roda perekonomian bangsa, serta mengeksplor bagaimana kalian bisa berkontribusi bersama BUMN. BUMN memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan karir, sambil memastikan bahwa semua karyawan dihargai dan dihormati dalam lingkungan kerjanya sehari-hari. Mari membangun Indonesia bersama BUMN. Tepuk tangan ya teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Menteri BUMN bahwa BUMN merupakan program penggerak ekonomi. Dan ini acara hari ini tentunya kita akan mengenal
disampaikan juga oleh Bapak Erick Thohir bahwa perempuan maupun laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkarir di BUMN. Untuk itu kita akan langsung mengundang expert talk kita pada hari ini yang akan berdiskusi mengenai seperti apa kira-kira berkarir di BUMN khususnya di Bank BTN. Langsung saja kita undang yang pertama, Direktur Aset Manajemen Bank BTN, Ibu Elizabeth Novi Rizwanti. Sharing sama teman-teman pada hari ini. Bu Novi kan kita
kita sebenarnya ini judul acaranya Srikandi BUMN Gusti Kampus Mana, Srikandi itu perempuan gitu ya Bu ya. Nah menurut Bu Novi, tanggapan Bu Novi terkait kepemimpinan perempuan dan apa saja tuntutan seorang perempuan agar bisa menjadi leader yang baik dari sisi perempuan nih Bu. Teman-teman dan Pak Rektor, ini sebenarnya Srikandi BUMN ini kan diberi tugas oleh Pak Menteri untuk Srikandi Gusti Kampus. Tapi prinsipnya sebenarnya, karena saya di sini banyak laki-laki juga ya, laki-laki atau perempuan itu sama. Sebenarnya Pak Menteri tadi menyampaikan bahwa mempunyai hak yang sama. Jadi sebenarnya tidak dikhususkan perempuan. Kita hadir di sini cuman kita karena Srikandi ya diberi tugas di mana. Jadi di kementerian itu ada beberapa komunitas Pak. Srikandi, ada milenial. Milenial juga dikasih tugas apa lagi. Nah ini udah kita Srikandi. Tetapi intinya dari kita tuh memberikan kesempatan. Kalau ngomong leadership Mbak Ayu, sebenarnya yang paling utama itu ini sharing ya, namanya sharing itu dari pengalaman saya teman-teman ya, teman-teman kakak-kakak trisakti semua ini. Yang penting itu namanya self-efficacy, itu keyakinan diri kita bahwa setiap orang itu berhak untuk sukses. Tidak terkecuali juga kaum perempuan. Nah, termasuk teman-teman yang ada hadir di sini itu berhak untuk sukses. Nah, caranya tentunya leadership itu yang paling dasar adalah mengenal potensi atau kemampuan dari kita sendiri. Dan bagaimana kita bisa yakin menampilkan kemampuan kita, potensi kita, talenta kita di dalam menghadapi pekerjaan kita sehari-hari. Kalau teman-teman tidak bisa menampilkan kemampuan, talenta, bakat, kebiasaan apapun, itu juga akan susah teman-teman untuk berkarir atau menjadi leader di dimanapun sebenarnya, tidak hanya di BUMN. Jadi yang paling utama adalah leadership itu adalah kita yakin kita mempunyai potensi, kita yakin kita mempunyai talenta yang harus dikembangkan, yang harus ditunjukkan, dan kita harus yakin bahwa setiap orang itu berhak untuk sukses sebenarnya Mbak Ayu. Jadi termasuk kita juga kaum perempuan, juga tentunya rekan-rekan kakak-kakak Trisakti yang hadir di sini itu semuanya punya berhak untuk sukses. Punya kesempatan yang sama. Ya Bu ya, mau perempuan, mau laki-laki, dari manapun asalnya, gak menuntut ras, gak menuntut gender, semuanya punya kesempatan yang sama untuk berkarir gitu di BUMN ya Bu Novi tentunya. Apalagi perempuan mungkin ya Bu, karena kita sekarang sedang Srikandi, tapi untuk kemungkinan juga untuk laki-laki gitu. Nah kalau dari segi laki-laki ini Pak Benny, kira-kira Pak Benny di era banyaknya perubahan dan juga banyaknya tuntutan untuk terus-menerus melakukan pengembangan dan perubahan gitu Pak, apa saja sih Pak hal yang harus dipersiapkan mungkin sama adik-adik nih yang belum memulai karirnya, kira-kira yang harus dipersiapkan apa aja Pak Benny? Pertama ya, bahwa keberhasilan itu nggak bisa instan, perlu proses. Jangan kalian pikir semua orang yang sekarang bisa duduk di top kepemimpinan itu dari awalnya karirnya semua sukses. Enggak. Ketika saya pertama kali lulus seperti kalian mencari kerja, saya juga banyak ditolak oleh perusahaan-perusahaan yang saya impikan pada saat itu. Jadi kebetulan pada saat itu banyak sekali aplikasi itu banyak kan perusahaan-perusahaan swasta multinational company gitu. Dan nggak semua yang saya apply itu langsung terima saya sampai sudah apply ke banyak perusahaan-perusahaan tempat nggak perlu saya sebutkan ya, dan nggak langsung diterima gitu, padahal saya kuliah gitu ya. Jadi nilai yang kita pelajari, nilai akademis itu merupakan hanya salah satu faktor untuk sukses, tapi kan tentu banyak hal dilakukan, psikotes tentu juga sesuai kebutuhan dari perusahaan tersebut. Jadi jangan kalian pikir bahwa oh saya studi nilai bagus saya pasti sukses. Enggak, itu cuma salah satu syarat gitu ya.
banyak kesuksesan itu diperoleh melalui suatu proses. Kita harus kerja keras, harus konsisten. Dan yang paling penting ya di dalam kesuksesan itu adalah kita bisa nggak teamwork. Kerja dimanapun, bidang apapun yang kalian gerutin, itu membutuhkan dukungan dari banyak pihak, atasan kita, partner kita, bawahan kita, gitu ya. Jadi nggak bisa kesuksesan sendiri. Makanya dulu saya ketika di kampus saya bersyukur banyak ikut kegiatan asistensi, praktikum. Di situ bagaimana saya mulai belajar, sharing kepada para junior, baru mengajarkan ilmu, berani tampil ke depan, presentasi, komunikasi. Itu hal-hal yang tentunya sangat berguna ketika kita bekerja. Banyak orang yang pintar belum tentu sukses kalau dia nggak bisa kerjasama, nggak bisa menghormati atasan. Karena di budaya timur, attitude itu penting gitu ya teman-teman. Dan kemudian kedua, namanya kehidupan itu seperti roda, nggak selalu di atas. Karena kita di atas, kita di bawah. Banyak hal-hal di luar dugaan kita yang nggak bisa kita kontrol. Jadi jangan pikir, oh bapak bisa jadi direksi di usia muda, pasti nilainya bagus mulu, nggak selalu. Kadang-kadang pasti ada situasi kita up and down, kondisi ekonomi, kondisi makro, lingkungan. Tapi bagaimana kita bisa bangkit pada saat kita jatuh? Di situ Anda membuktikan bahwa Anda bisa menjadi orang yang berhasil. Coba kita belajar sejarah dulu, Thomas Alva Edison. Bagaimana dia menciptakan lampu pijar. Itu bukan dalam 1-2 kali percobaan. Yang saya baca lebih dari 1000 kali kegagalan yang diperoleh. Tapi sekarang semua orang tahu siapa Thomas Alva Edison. Bagaimana dia bisa bangkit dari kegagalan-kegagalan yang dia lakukan. Saya juga pernah up and down gitu ya. Jadi yang penting adalah kita konsisten, berusaha untuk terus maju, bisa bangkit dari kegagalan, dan juga jaga integritas. Ya, itu penting banget tuh di semua dunia yang kalian pelajari. Nama baik sekali tercoreng susah untuk kembali. Jadi apalagi di dunia saya di perbankan, integritas itu sangat penting. Karena dunia yang sudah highly regulated, banyak dipantau oleh OJK, kemudian karena sampai BUMN dipantau juga oleh BPK, gitu ya. Jadi integritas itu nomor satu, mutlak, nggak bisa ditawar. Nah, jadi teman-teman, saya lihat kan anak-anak muda sekarang kan maunya instan ya. Mungkin kalau jadi pengusaha itu berbeda, ini atau YouTuber beda ya. Saya nggak tahu dari dunia seperti itu, tapi yang saya yakin adalah kadang-kadang tuh kita harus pikirin namanya prestasi itu mungkin berlaku juga seperti orang investasi, high risk high return. Ya kalau Anda jadi pengusaha mau returnnya tinggi tapi risiko juga tinggi. Ketika kemarin COVID banyak pengusaha yang gulung tikar gitu ya. Nah kalau di BUMN seperti tadi yang sudah disampaikan, salah satunya BTN, Telkom, Pertamina. Saya yakin ketika COVID kemarin nggak ada yang lay off satupun gitu ya. Jadi memang untuk mencapai jenjang ke atas tuh ada proses yang nggak bisa instan seperti YouTuber gitu ya, atau pengusaha gitu ya. Dan nggak bisa orang langsung instan kaya gitu ya. Tapi paling yang pasti ya, di BUMN juga kalian nggak akan miskin gitu ya. Nah ini konsisten gitu ya, ada prosesnya. Dan di BUMN yang saya lihat yang berbeda, saya masuk di dunia BUMN itu tahun 2006 ya, jadi sudah sekitar 17 tahun. Awalnya saya di BNI, sekarang di BTN. Saya lihat udah banyak sekali berubah gitu ya. Orang kalau dulu saya masuk 2006, saya lihat senior-senior saya kebetulan waktu itu di BNI, mungkin karirnya baru 20 tahun baru bisa jadi sekelas vice president gitu ya. Nah era sekarang udah beda sekali gitu ya. Mungkin karir 10 tahun udah bisa nyampe level vice president. Ya, jadi teman-teman jangan aneh sekarang banyak BUMN usia belum 60 tahun sudah jadi direksi, itu udah banyak. Bukan hanya di bank, non-bank pun juga banyak gitu. Ya, jadi teman-teman sekarang yang muda-muda, intinya siapa yang mampu dia bisa punya kesempatan yang sama untuk maju. Tidak lagi memandang laki, perempuan, senior, junior, bahkan ras. Terus terang aja saya kan kalau di sisi BUMN kan minoritas nih. Ya, tapi saya 14 tahun dulu kali di awal di BNI, nggak ada tuh yang ngezolimin, ngomongin rasanya gitu.
dan saya punya kesempatan yang sama even sampai level puncak itu di BTN pun sama. Nah, jadi yakinlah bahwa yang kita butuhkan profesionalitas, ingat kerja keras, nggak ada yang instan untuk berhasil, semua perlu proses. Mungkin demikian. Di garis bawah nih ya, nggak ada yang bakalan miskin ya Pak ya di BUMN. Nah, tadi juga sudah disampaikan sama Pak Benny bahwa harus kerja keras, nggak ada yang instan gitu. Bapak-bapak dan kakak-kakak yang di depan ini juga mengalami roda yang berputar ya Pak Benny, Bu Novi. Mungkin sebelum jadi direksi, sebelum jadi SCVP juga pernah mengalami fase yang membuat dirinya harus bangkit dari kegagalan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti gagal, coba lagi, jangan menyerah gitu. Karena pasti kalau misalkan peluang yang ini ketutup, mungkin ada peluang lain yang kebuka gitu ya, Pak Benny dan Bu Novi. Nah, kalau misalkan dari sudut pandangnya Kakak Evren nih, karena kan paling muda nih Bu di sini, dan kebetulan juga di usia muda sudah menjadi kepala cabang gitu, branch manager itu kepala cabang ya rekan-rekan. Sudah menjadi kepala cabang di usia yang terbilang cukup muda gitu ya Kak Evren. Menurut Kak Evren sendiri nih, sebagai yang juga alumni dari Trisakti gitu, kira-kira ada gak sih tips yang bisa Kak Evren kasih untuk rekan-rekan sekalian ini untuk berkarir dan bisa mampu bersaing di dunia kerja nantinya gitu, kira-kira tips apa nih Kak? Makasih Mbak Ayu, yang terhormat Bu Novi, Pak Benny, serta Ibu-Ibu Sri Kandi. Selamat pagi! Kalau dari sisi saya, yang pasti saya sepakat dengan Pak Benny. Yang pertama, usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil ya. Jadi tidak ada yang pernah instan pada saat kita mau menikmati prosesnya terlebih dahulu. Tapi sebagai seorang insan yang muda, milenial, Gen Y, yang pasti tetap harus memiliki attitude, itu yang paling terpenting. Dan kita bisa berada saat ini, kita berada di posisi saat ini bukan serta-merta memang kita muncul ya, tapi juga berkat senior-senior kita, pendahulu kita. Jadi sebagai generasi milenial atau generasi Y, tadi pertama itu adalah attitude, kedua disiplin. Jadi kalau kita hanya sekedar pintar, itu banyak sekarang yang pintar. Kalau hanya kita sekedar memiliki IP yang cukup tinggi, itu juga banyak yang tinggi. Tapi ternyata yang bisa terserap oleh industri BUMN utamanya itu adalah teman-teman yang serius, disiplin, dan punya ambisi yang cukup kuat ya. Karena sebenarnya ambisi yang berlebihan juga nggak baik, kurang juga nggak baik. Selain itu, kita mau masuk BUMN itu sekarang tuh wadahnya juga sudah cukup banyak ya. Jadi kesempatan gak cuman berdasarkan gender, hanya laki-laki ataupun perempuan, terbuka lebar. Apalagi Pak Erick Thohir sekarang sudah membuka peluang sebesar-besarnya untuk para perempuan untuk bisa berkarir lebih setinggi-tingginya. Nah, selain itu, kita juga selama kita berkuliah, jangan hanya sekedar kuliah aja, tapi kita cari pengalaman, mungkin cari informasi lebih banyak di luar sana. Nah, tantangan yang paling terberat kita sebagai generasi muda yaitu adalah kita memiliki ego. Nah, ego ini yang akhirnya bisa membunuh kita. Kenapa? Pada saat kita tidak bisa meredam ego kita, maunya kita. Kadang-kadang teman-teman yang jiwanya muda itu, egonya itu adalah maunya kita. Maunya kita, tapi sebenarnya kerja di BUMN itu kan benar kata Pak Benny dan Bu Novi tadi, sebenarnya sudah ada aturan, sudah aturan. Tapi masuk BUMN itu juga untuk dunia milenial itu sekarang terbuka lebar dan makin asik ya, makin asik. Dan di BUMN juga kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi kita juga bisa berkarya di satu sisi untuk dunia pekerjaan. Banyak sekali di Bank BTN juga ada suara harmoni, ada juga atlet-atlet basket dan yang lainnya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau masuk ke BUMN itu sekarang variasinya juga cukup banyak ya. Tapi selain itu, teman-teman juga harus memahami kaitan dengan akhlak. Akhlak ya, jadi sesuai dengan baju yang ada kita pakai, bajunya akhlak. Mungkin ini nanti jangan dipaparin ya Bu, apa itu akhlak? Jadi nanti jadi pertanyaan buat Mbak Ayu.
Kalau dari saya cukup, karena yang paling terpenting untuk jiwa muda kontrol diri, kontrol emosi, terus berinovasi dan tetap menjaga attitude. Itu saja, demikian. Tetap jaga attitude, kontrol diri, kontrol ego mungkin agak susah karena kalau anak-anak muda kan memang ambisinya kadang-kadang susah dikontrol gitu ya. Mungkin harus pintar untuk mensiasati itu. Balik lagi kata Mas Evelyn tadi, harus banyak belajar dan membuka, cari-cari pengalaman baru gitu. Karena nanti pada saat kerja bukan hanya kerjanya aja gitu ya, tapi banyak hal-hal yang sudah disampaikan tadi sama Pak Benny juga, harus kerjasama, dan kerjasama itu kan gak bisa kalau dia cuma belajar duduk diam sendiri, itu gak bisa. Dan menghormati pendahulu, karena tanpa adanya pendahulu kita gak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa tanpa pendahulu ya Kak Evelyn ya. Nah tadi juga sempat disinggung nih sama Kak Evelyn tentang perempuan gitu ya. Nah Bu Novi sendiri kan sebagai sosok perempuan gitu Bu, menurut Ibu pengalaman Ibu nih sebagai seorang leader gitu, tantangan yang dihadapi sebagai seorang perempuan yang menjadi leader itu apa ya Bu? Pasti agak, maksudnya kan kalau laki-laki sudah biasa untuk menjadi leader gitu Pak Benny, tapi kalau misalkan perempuan kan pasti dia ada tantangan-tantangan sendiri. Kira-kira apa nih Bu tantangannya Bu? Nah ini untuk perempuan ya. Untuk perempuan Bu. Baik Pak Rizie ya, Pak Rizie nih. Karena saya mewakili Sri Kandi jadi banyak perempuan yang ditanyakan ini ke saya. Perempuan, tadi sebenarnya kita tuh yakin bahwa kita sama, kita berhak untuk sukses tadi ya. Tetapi tantangannya ya sebenarnya sama juga, bukan berarti bapak-bapak gak ngurus keluarga kan, ibu-ibu juga ngurus keluarga. Tapi memang kita sebagai perempuan itu memang harus multitasking mbak. Jadi kita bisa juga sukses di pekerjaan, tetapi juga sukses untuk mengurus keluarga. Nah ini sesuatu yang tidak mudah, tetapi pengalaman saya dan saya yakin itu bisa. Jadi teman-teman sekarang sudah pada kuliah, tentu pengennya kerja ya, bukan jadi ibu rumah tangga. Itu nggak usah takut menurut saya, itu bisa dijalankan dan banyak buktinya. Dan memang itulah bedanya kita perempuan terlahir untuk bisa multitasking, bisa sambil ngurus rumah, bisa juga ini anak. Tapi sebenarnya laki-laki kan juga ngurus rumah juga ya Pak Benny ya, mikirin rumah juga ya. Sebenarnya sama, sebenarnya tidak ada yang ini. Tapi memang kita kodrat nih, kalau perempuan kodrat sebagai seorang ibu, kodrat sebagai seorang istri. Justru kalau dari angle positifnya, kelebihan perempuan yang dia mendampingi istri dan mendampingi anak yang dianggap lebih, walaupun sebenarnya mohon maaf nih bapak-bapak, bukan berarti gak mendampingi anak ya, tetapi itu kalau diterapkan di dalam pekerjaan mungkin juga ada hal positifnya juga. Misalnya kita kalau di rumah kan sebagai seorang ibu biasanya sebagai menteri keuangan kan. Di rumah tangga itu kalau ibu-ibu menteri keuangan yang ngatur belanja, yang ngatur ini. Mungkin di dalam pekerjaan kita juga terbiasa itu, supaya kita, perusahaan kita menjadi efisien. Nah, kita ambil positif itu mbak. Jadi tidak ada tantangan yang khusus, tidak ada tantangan yang ini. Dan memang mungkin ada beberapa BUMN yang kebetulan kalau saya, karena kita kan di keuangan ya, keuangan itu benar-benar tidak ada beda ya, laki-laki perempuan. Bahkan yang di seperti ASDP, terus kemudian PTPN, itu direkturnya ada yang perempuan juga, walaupun karyawannya semuanya. Pasti ada tantangan, tapi saya yakin seperti yang disampaikan tadi teman-teman, kita bisa komunikasi dengan baik, kita bisa kan kita bekerja, nggak tadi sampaikan Pak Benny, bekerja tidak sendiri. Bahkan kita bisa sukses pun nggak sendiri. Kita tuh, kalau saya sering bilang ke teman-teman, nggak ada orang sukses sendiri, yang ada disukseskan orang lain, disukseskan anak buah kita, disukseskan keluarga kita. Kalau keluarga kan, nah ini sudah ini. Tapi teman-teman ini masih baru mau masuk kerja, nggak usah takut. Jadi semua dicoba, semua pengalaman dicoba, dan banyak
kalau persiapan masuk kerja, kalau mau masuk kerja di BUMN ya cari tahu BTN itu apa, BUMN itu apa, ya. Jangan salah, nanti apa yang nanti kita sampaikan ini pada saat tes-tes di BUMN juga sudah muncul juga ya. Bahkan sekarang di medsos, soal-soal apa yang keluar diteskan BUMN pun ada. Banyak sekali tentang akhlak, tentang ini nanti kalau BUMN. Jadi cari info sebanyak-banyaknya, persiapkan sendiri untuk meningkatkan kualitas diri, karena hanya yang berkualitas yang kalau kalah informasi biasanya enggak lolos juga. Jadi ini teman-teman berhak memilih, sebenarnya tidak hanya BTN, berhak memilih kemanapun, mau ke Telkom, mau BUMN yang lain, bahkan swasta pun juga teman-teman berhak untuk memilih mana yang paling pas, mana yang paling cocok, yang sesuai dengan passion ya. Karena kalau anak sekarang kalau nggak sesuai passion tuh kerjanya nggak nyaman. Ya nggak apa-apa, cari yang sesuai passion, sesuai keinginan dari teman-teman semua. Jadi tantangan ada nggak? Ya namanya kita kerja di, kebetulan saya ini bagian ngurusin kredit macet, NPL, ya non performing loan, di mana pasukannya kebanyakan juga debt collector tukang tagih. Jadi pasti ada tantangan, tapi saya yakin kalau kita komunikasi, kita juga empati, kita bisa menjadi role model ya, menjadi contoh yang baik untuk semuanya yang ada di sekitar kita, saya yakin kita bisa melewati. Bisa melewati tantangan ya Bu, maupun laki-laki perempuan tantangannya itu sama aja, yang penting kita bisa multitasking ya Bu ya. Jadi adik-adik dari sekarang belajar nih yang mau berkarir gitu ya, gimana caranya untuk multitasking. Mungkin kata Ibu benar juga, mereka kan baru lulus ya, belum mikirin keluarga gitu. Jadi fokus aja dulu sama karirnya, fokus selesaikan kuliahnya dan persiapkan diri untuk bisa berkarir dan bersaing gitu. Mungkin bersaingnya juga bukan sama teman-teman di Trisakti aja, tapi dengan orang-orang di luar sana nanti. Nah, terkait bersaing nih Pak Benny gitu kan, adik-adik ini kan mau bersaing nih. Kira-kira kompetensi leadership apa aja nih yang harus dimiliki sama adik-adik ini kalau misalkan mau berkarir di BUMN? Secara kan Pak Benny sebelumnya juga berkarir di BUMN nih, di BNI terus pindah ke BTN gitu. Kira-kira bisa dikasih gak sih Pak, kira-kira kompetensi apa aja yang harus dimiliki sama rekan-rekan? Ya, sebenarnya dari kalian belajar dengan bidang ilmu masing-masing ya, menurut saya yang paling penting itu adalah membangun project thinking ya. Karena nanti ketika kalian bekerja, paling sebenarnya ilmu akademis yang kalian pakai itu hanya sebagian gitu ya, gak semuanya bisa diterapkan di dunia kerja. Tapi satu yang pasti terpakai itu adalah logic thinking gitu ya. Jadi misal contoh nih, saya masuk ke perbankan, saya akan belajar banyak hal yang baru nih di bank. Karena dulu waktu saya di kampus, di kuliah tuh pernah diajari mengenai aturan perbankan. Kan nanti pasti di training lagi basic mengenai ilmu perbankan, regulasi terutama ya. Nah, kalau kalian punya logic thinking, itu akan lebih cepat beradaptasi. Jadi bukan berarti orang bank itu pasti orang background ekonomi, enggak. Ternyata saya lihat dulu teman-teman saya tuh yang lebih cepat beradaptasi itu orang-orang yang latar belakangnya teknik gitu ya. Bahkan nggak salah juga ada orang yang backgroundnya, ya walaupun jarang, ada yang background kedokteran masuk ke bank ada juga background hukum juga ada. Jadi dimanapun kita bekerja, yang satu sih logic thinkingnya, jadi itu lebih memudahkan beradaptasi. Kedua tadi, Pak Emi juga sampaikan, attitude gitu. Karena gimana pun ketika kita masuk ke satu lingkungan yang baru, kemampuan kita beradaptasi itu sangat penting membuat kita diterima oleh lingkungan. Jangan menjadi orang yang ego gitu ya, merasa pintar sendiri. Oh, saya hanya mau kerja kalau saya menganggap atasan saya lebih pintar dari saya. Itu ada alumni-alumni tertentu gitu ya, yang sangat apa ya, alumni minded, tapi untuk Trisakti enggak ya, tapi mungkin ada salah satu universitas negeri itu ya, terkenal alumni-alumni itu hanya mau bekerja sama dengan alumni yang sama gitu ya. Ya dulu kebetulan S2 saya di sana, jadi selalu diwanti-wanti gitu ya, saya dari ITB terus terang aja terbuka ya, itu diwanti-wanti itu, dia hanya mau bekerja sama dengan sesama alumni ITB gitu ya. Jadi oh, kalau atasan saya enggak lebih pintar dari saya enggak hargai gitu ya. Jadi wah, itu susah tuh kalau kayak gitu tuh. Jadi kita harus mau bekerja sama dengan siapapun, karena kita nggak bisa berkembang sendiri. Semua kerja itu teamwork. Begitu juga ketika kita jadi pemimpin, kita akan lebih mudah jadi promosi kalau kita udah nyiapin pengganti kita.
Jadi kaderisasi itu penting. Banyak loh orang tuh nggak bisa promosi, kenapa? Karena atasannya tuh sayang banget sama dia, andalan, nggak ada yang bisa gantiin dia. Artinya dia nggak pernah melakukan kaderisasi, itu menghambat karir dia. Jadi kalau kalian pinter juga jangan pinter sendiri, harus ciptain kader sehingga kalian bisa promosi. Enggak kan, kan kalian sudah siapin pengganti, kan organisasi harus berjalan. Nah ini artinya apa, kita sifatnya itu makhluk sosial, itu penting dimanapun kita berada. Nah kembali tadi ya mengenai perempuan ya, jadi saya sangat setuju dengan Bu Novi gitu ya, bahwa sosok perempuan itu penting loh, bukan hanya bagi perempuan sendiri, bagi kita laki-laki. Banyak pernah mengatakan di balik seorang laki yang hebat ada perempuan yang hebat. Dulu ketika saya muda itu mah slogan aja kayaknya, tapi ketika saya menjalani itu benar loh, saya bisa ini karena saya punya istri yang mendukung karir saya, yang bisa ngerti saya, yang bisa support saya. Jadi mungkin nih bagi teman-teman yang muda, kalau nyari pacar boleh yang cantik, tapi nyari istri cari yang inner beauty-nya bagus. Terus akan terbukti ketika istri itu mendukung ketika kalian susah, ketika kalian sakit dia mau merawat kalian, ketika kalian susah mau merawat kalian, ketika kalian kere nggak ada uang mau nggak disediakan. Di situ teruji semua. Hidup ini bukan dunia sinetron ya anak muda. Kamu harus pikirin itu pasangan hidup dari sekarang dengan serius. Cari yang ini lebih bagus. Ini tips saya. Tapi nanti kalian mungkin 5-10 tahun lagi bisa lebih mengerti lebih dalam mengenai hal itu. Terima kasih Pak Menteri. Tepuk tangan dong. Cari calon istri. Tips mencari istri dari Pak Menteri yang inner beauty-nya bagus. Jadi untuk cewek-cewek gimana caranya, jangan cuma dicantikin mukanya aja tapi hatinya juga, perilakunya, attitude-nya juga. Gitu tips dari Pak Menteri ya. Nah tadi menyangkut sama soal kepemimpinan yang dibahas sama Pak Menteri. Nah Mas Evren sendiri kan pernah berkuliah di Trisakti. Kira-kira ada gak sih mata kuliah atau aktivitas atau kegiatan di Trisakti sendiri yang bisa mendukung kontribusi terhadap pengembangan kepemimpinan Mas Efren? Bayu, kalau saya kan ekonomi, kalau keperbankan itu selaras. Nah tadi kalau Pak Beni ataupun kedokteran sekarang itu terbuka ya. Jadi mata kuliah saya itu hampir semuanya selaras Bayu, selaras dengan kebutuhan perbankan. Tapi saya sepakat sama Bu Novi dan Pak Beni bahwasanya kita berkuliah itu hanya sekedar teoritis. Tapi yang terpenting pada saat kita sudah bekerja itu adalah bagaimana kita mengeksekusinya dengan baik. Eksekusi itu juga harus berhati-hati ya. Eksekusi pada saat kita terlalu ambisius terhadap satu target, ternyata kita juga gak mengontrol terkait dengan SOP-nya seperti apa, itu juga akan mematikan atau menjadi bumerang kita. Jadi sebenarnya berkuliah itu tadi dinikmati prosesnya di setiap mata kuliah, karena memang gak semua memang masuk ke dalam mata kuliah, tapi seiring berjalan kita dalam bekerja ternyata pasti mau gak mau kita pernah mengatakan, oh iya ya ini dulu pernah ada di mata kuliah ini. Jadi sebenarnya kuliah itu adalah proses kita untuk satu mencapai karir yang baik ya, karena kalau kita nggak menikmati proses, mungkin sama lah. Kalau teman-teman milenial, Gen Y, di sini pola belajarnya mungkin ada SKS, sistem kebut semalam ya. Yang mungkin itu bisa jadi ada orang yang mampu, ada yang nggak. Tapi di dalam dunia pekerjaan, SKS, sistem kebut semalam, itu nggak bisa dilakukan. Jadi harus di-prepare sebelum-sebelumnya. Jadi kalau menurut saya perkuliahan itu kita nikmati prosesnya, baru nanti diimplementasikan dengan baik dan kita eksekusi di dalam pekerjaan. Itu sih Bayu. Dinikmati proses kuliahnya gitu ya. Mungkin adik-adik juga udah pada lulus sudah pada menikmati proses kuliahnya. Karena seperti yang Mas Efri bilang tadi, mungkin saya juga mengalami banyak mata kuliah yang sebetulnya tidak terpakai di dunia kerja, tapi mungkin proses untuk mencapai nilainya yang terpakai di dunia kerja, entah etos belajarnya, entah itu keinginan untuk mendapat nilai yang baiknya. Jadi bukan mata kuliahnya tapi proses daripada saat perkuliahannya. Tadi sempat juga Bu Novi sempat menyinggung tentang role model gitu Bu Novi. Mungkin teman-teman mau tahu nih, kira-kira Bu Novi punya nggak sih Bu role model yang kira-kira patut untuk dicontoh dari role modelnya Bu Novi sendiri gitu, ada nggak Bu? Baik, ada lah Mbak Ayu.
Sekarang kalau misalnya simpel yang sering kita lihat perempuan tadi. Bebas. Kalau saya perempuan ya. Boleh perempuan. Perempuan. Karena ini mewakili Sri Kandi nih Pak Reti. Mohon maaf. Ya contoh Bu Sri Mulyani itu menurut Bu Retno Marsudi ini menurut saya wanita-wanita hebat, perempuan-perempuan hebat juga yang bisa kita jadikan role model di mana dia nggak kalah juga. Jadi sebenarnya bukan wanita dan perempuannya sih, tapi wanita dan laki-lakinya, perempuan dan laki-laki. Tapi kebetulan perempuan yang mempunyai kualitas dan kompetennya juga sangat luar biasa yang bisa membawa negara ini menjadi dilihat oleh dunia ya. Retno Marsudi kan Menteri Keuangan ya, ke luar negeri ya, dimana ini juga luar biasa menurut saya. Jadi yang di depan mata saya, karena kalau BOD itu sering sekali ketemu dengan Menteri Pak, jadi saya melihat sosok Bu Sri Mulyani, sosok Bu Retno Marsudi ini menurut saya memang perempuan-perempuan yang tangguh dan luar biasa. Perempuan-perempuan yang tangguh banyak ya Bu, role model di Indonesia yang sudah mencerminkan perempuan-perempuan hebat yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi gitu. Kalau dari Pak Benny sendiri Pak, kira-kira ada nggak Pak role model nih? Nggak harus laki-laki sih Pak. Role model saya, Pak Jokowi. Pak Jokowi. Beliau tuh mau turun ke bawah, nggak banyak pemimpin mau turun ke bawah. Jadi kita bisa tahu kondisi yang sebenarnya terjadi. Dan beliau tuh selalu humble, merakyat. Itu yang membuat suasana pemerintahan tuh beda ketika ada beliau. Dan itu juga turun saat akhirnya culture itu ke BUMN gitu ya. Dan kita selalu tiap kali 17 Agustus sekarang harus pakai baju adat. Kita mengingat sejarah kita, ada istiadat kita. Kita harus balik ke culture Indonesia. Itu yang beliau coba tanamkan. Dan kita cinta ke negara kita, cinta kepada founding father kita, cinta kepada sejarah bagaimana Indonesia ini berdiri. Ingat perjuangan dari para pelopor kita. Dan jangan terlalu western minded gitu. Kita ingat di 10 tahun ini ekspor kita banyak sekali maju karena beliau banyak melakukan hilirisasi. Bagaimana beliau dikritik sana sini, diledek, dihina, seorang presiden dihina tapi beliau bisa mental yang tangguh. Begitu juga dengan kita, semakin tinggi posisi kita masuk ke puncak menaragani, pasti banyak orang yang akan sirik lah dengan kalian. Bukan hanya orang luar, orang di sekitar kalian, bahkan mungkin teman-teman angkatan kalian sendiri gitu. Karena bagaimanapun juga kita ketika masuk ke suatu organisasi, kalian mungkin nanti masuk ke satu BUMN ikut manajemen training satu angkatan, kan nggak mungkin karirnya bersama-sama terus gitu ya. Pasti ada yang melejit, dan pasti ketika dia melejit ada yang sirik di rumah, terus ada yang senior-senior melihat menjadi muda kok naik. Pasti mental kalian harus kuat gitu. Nah itu yang membentuk kalian. Tapi harus menjadi orang yang humble. Saya lihat Pak Jokowi itu di tengah karirnya begitu melejit, dia tetap selalu humble, berusaha hidup sederhana gitu. Dan itu menurut saya role modelnya gak gampang. Dan kalau saya lihat juga gayanya, kalau bagi saya itu gak dibuat-buat. Memang mecek apa adanya gitu. Jadi gak banyak pemimpin di Indonesia seperti itu. Nah ini menurut saya role model yang sangat jarang. Pak Jokowi ya Pak, role model yang amat sangat layak untuk ditiru gitu oleh pemimpin-pemimpin yang ada di depan kita ataupun juga di kantor kita. Mungkin adik-adik nanti mau jadi pemimpin juga bisa menjadikan Pak Jokowi sebagai role model, karena betul kata Pak Benny tadi, tidak semua pemimpin itu mau turun ke bawah dan mendengarkan apa yang terjadi di bawah. Nah kalau dari sisi Mas Efren sendiri nih, Mas Efren kira-kira punya nggak role model nih? Saya ada dua, di luar sama di BTN. Kalau di luar sama, saya role modelnya Pak Jokowi. Karena saya melihat dengan kesederhanaannya, dikritik sana-sini, beliau itu membuktikan dan menciptakan menteri-menterinya itu untuk membuktikan kinerja yang luar biasa ya. Selama beberapa kurun waktu ini, Pak Jokowi nggak cuma sekedar menanggapi kritik sana-sini gitu, tapi beliau membuktikan ya, sesuai dengan tadi Pak Benny. Tapi kalau di BTN, salah satunya ada di depan kita,
saya melihat Bu Novi adalah berkarir di BTN, bisa memimpin para kolektor. Kolektornya cowok-cowok banyak senasional. Dan satu lagi di Syariah di depan kita ada Ibu Rahma Yati, karena saya termasuk didikannya Bu Rahma di 2010 ya Bu ya. Bu Rahma ini salah satu juga memang pendidik saya, jadi saya juga nggak pernah akan melupakan pendahulu-pendahulu saya di Bank BTN, karena juga cukup banyak yang istilahnya woman talent ya. Karena sebelumnya juga saya pas bekerja di Surabaya itu, teman-teman, ternyata banyak cewek-cewek, ternyata wonder woman, Bu, sakti-sakti di sana. Jadi sebenarnya kita role model itu mau siapapun itu boleh, ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Kalau menurut saya setiap orang memiliki role model dan punya cara masing-masing. Demikian, Mbak. Betul sekali kata Mas Efrin, role modelnya ada di depan kita nih untuk kita ya, karyawan-karyawan BTN, role modelnya ada di depan kita. Pak Benny, Bu Novi, Bu Rahma, dan semua kakak-kakak Sri Kandi. Ini mereka adalah woman talentnya BTN yang keren-keren, yang berkontribusi besar untuk kemajuan Bank BTN. Dan kita jadikan role model ya Mas Efrin. Nah, ini kita sebelum masuk lagi nanya-nanya sama Bu Novi, Pak Benny, dan juga Mas Efrin. Untuk kakak-kakak, rekan-rekan yang mau mengajukan pertanyaan, juga boleh ya ke Expert Talk yang hadir pada hari ini. Dan tentunya nanti yang bertanya akan kita kasih hadiah ya. Kakak Finda udah siap di sana untuk kasih hadiah sama teman-teman. Sebelumnya ada yang mau bertanya dulu sama Expert Talk pada hari ini? Semangat banget yang depan ini. Boleh kita dengarkan pertanyaan dari rekan-rekan dulu? Perkenalkan namanya ya. Ya, baik, terima kasih. Nama saya Alfair Oko. Jadi di sini saya mau bertanya terkait dengan leadership ya, Bapak Ibu. Saya pernah membaca suatu kutipan tentang karangannya Muhammad Rom di bukunya Haji Agus Salim yang menyebutkan bahwa pemimpin itu menderita, pemimpin adalah melayani. Nah, menurut Bapak Ibu terkait leadership ini, apakah penderitaan dari pemimpin itu sendiri setara dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan, dan bagaimana kedepannya kita sebagai penerus karir-karir kedepannya nanti untuk melanjutkan kepemimpinan itu agar kita bisa mendapatkan nilai yang value yang baik lah untuk kedepannya. Kurang lebih seperti itu. Menurut saya tepat sekali ya, pemimpin itu melayani. Semakin tinggi karir kita ya, waktu yang harus kita sacrifice buat pekerjaan itu makin banyak. Makanya tadi saya katakan, hati-hati cari pasangan hidup. Kenapa? Kita harus cari pasangan hidup yang bisa dukung karir kita. Saya semakin tinggi karir saya, waktu saya di kantor itu makin malam loh saya pulangnya. Karena saya punya prinsip apa? Saya harus pulang itu setelah anak buah saya pulang. Karena saya benar-benar harus jadi role model yang bisa ditiru. Jangan cuma lip service, kamu kerja keras, ya, tapi saya pulang tenggo gitu ya. Benar-benar kita wujudkan gitu ya. Jadi memang, dan memang juga kerjaannya banyak gitu ya. Makin banyak, makin tinggi karir kita, tanggung jawab makin besar. Lo makin kerja, pasti sacrifice itu harus dilakukan. Itu untuk membuktikan kita benar-benar melayani. Jadi, jangan pikir bahwa karir makin tinggi, kerjaan makin santai, makin bisa didelegasikan. Kita kan dengan ngurusin yang namanya staffing atau yang sifatnya apa administratif. Kok enggak, banyak-banyak kerjaan lain gitu ya. Dan kita mungkin lebih banyak tanggung jawab yang sifatnya tuh supervisi. Kita mulai tanggung jawab mengenai care, mengenai anak buah kita. Ketika anak buah kita sakit, kita sudah perhatian loh kepada mereka. Jadi bukan berarti kerja kita cuma Senin sampai Jumat, enggak. Sabtu Minggu itu kadang-kadang harus kita luangkan. Ada anak buah menikah, anak buah orang tuanya sakit, kita harus kunjungin. Jadi itu bagian juga dari melayani kegiatan-kegiatan kantor. Jadi kamu harus menjadi waktu yang lebih gitu, semakin dikit-dikit kamu. Makanya kita bisa fokus ngurusin kerjaan kalau kita punya istri yang mendukung kita dan kita percaya di rumah. Itu benar, teman-teman. Apalagi kalau di bank ya, bank itu tersebar di seluruh Indonesia. Kalian kadang-kadang bisa dapat tugas harus keluar kota penugasan. Ke Sulawesi, penugasan ke Kalimantan. Nah, istri kalian mau terima nggak? Kalian ditugasin setahun, dua tahun, belum tentu juga dua tahun akan kembali. Kalian karir bank itu. Ini sorry, ini saya lihat ya, kenapa laki-laki itu akhirnya tuh karirnya tuh bisa sampai top dibanding perempuan. Kalau di bank itu level menengah ke bawah udah banyak perempuan, tapi menengah ke atas banyak laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih mau di tempat-tempat yang tidak favorit dibanding para perempuan.
ya karena faktor ya keluarga lah pasti. Makanya laki-laki itu akhirnya dia mereka karir bisa lebih cepat maju. Kenapa? Ya karena luar, siapa yang mau ditempatin ke Irian Jaya, ke Maluku, ke Manado? Ya laki-laki harus mau. Dan laki-laki yang mau itu ya dia bisa maju kalau istrinya mendukung dia. Nah itu mungkin ya jawaban saya terhadap pertanyaan Mas Alfredo. Terima kasih Pak Benny, Bu Novi mau menambahkan. Baik, teman-teman, tapi jangan takut ya nih, jangan takut. Terus teman-teman kalau nanti kerja sampai malam terus, terus nggak bisa work life balance gitu kan. Kalau anak-anak muda sekarang gitu ya. Tapi prinsipnya namanya orang kerja, kerjaan banyak itu yes, benar. Karena kita punya tanggung jawab, pekerjaan itu harus selesai. Itulah kenapa ya, kenapa yang kita harus tahu adalah leadership atau kepemimpinannya. Gimana kita memanage, karena bagaimanapun juga ya anak buah kita juga perlu work life balance. Ya, anak-anak muda sekarang pengen fitness, pengen apa ya. Tapi intinya enggak usah takut, tapi ya, tapi memang pekerjaan itu harus tuntas. Itu udah nggak bisa ditawar gitu, karena kita bekerja punya tanggung jawab, tapi bagaimana kita leadership kita pribadi juga sabar, nggak usah jadi pimpinannya, kita teman-teman di bawah kan juga bisa melihat kerja sendiri diatur supaya bisa, itu skill ya, seni ya, tapi semua bisa penuhi tanggung jawab semua di bawah. Mas Arif mau menambahkan sedikit, Bu Novi, Pak Beni, sebagai seorang leader itu benar seni ya, apalagi saya sebagai pemimpin muda itu yang pastikan memiliki anak buah di atas usia saya, yang pasti kita harus saling menghormati dan menghargai, membagi tugas, dan yang ketiga itu adalah terkait kita wajib mau tahu dan mendengarkan apa yang menjadi kendala dan kita mencari solusi sama-sama. Karena di dalam teamwork itu kalau misalkan kita sebagai seorang leader hanya taunya hasilnya saja, tapi kita nggak tahu proses yang dilakukan oleh teman-teman di bawah, itu juga bagian yang nggak baik. Jadi sebagai seorang leader sebenarnya susah-susah gampang, apalagi pada saat saya memimpin di bawahnya ada yang lebih senior. Jadi kita harus memastikan semua bisa berjalan dengan tuntas, benar kata Bu Novi, tapi selaras dengan kaitan dengan attitude-nya juga jalan dan yang lain-lainnya juga jalan. Jadi jangan, sebenarnya setiap orang tuh punya leadership, tapi itu perlu diasah. Itu aja, terima kasih. Semua orang itu leader, tapi mungkin perlu diasah aja supaya keterampilan skill jadi leadershipnya itu lebih terampil, lebih baik lagi ke depannya. Mungkin cukup ya, mencukup menjawab. Kita masih punya hadiah, ada yang mau bertanya lagi? Ya, boleh. Selamat pagi Pak Bu, saya Gina dari Fakultas FEB Universitas Trisakti, jurusan manajemen. Saya ada pertanyaan, menurut masyarakat awam, perusahaan BUMN itu memiliki lingkungan kerja yang kaku. Jadi pertanyaan saya itu, di perusahaan Bank BTN sendiri, seperti apa lingkungan kerjanya? Terima kasih. Lingkungan kerjanya seperti apa? Tepuk tangan dulu Pak buat Gina. Gimana Bu? Silakan mungkin boleh dijawab Ibu Novi. Baik Mbak Dina, makasih. Ya, kaku sebenarnya enggak ya. Jadi gini, terutama kalau saya, kita kan perbankan. Sebenarnya perbankan itu salah satu perusahaan yang very regulated ya Pak ya. Sangat aturannya diawasi oleh OJK, diawasi oleh BI, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN. Jadi memang, tapi saya kira di perusahaan manapun itu tentu ada aturan yang ditetapkan. Nah, kadang-kadang image, nah image inilah yang sebenarnya pengen dirubah oleh Pak Erick Thohir, Menteri kita. Bahwa dulu yang BUMN terkesan agak kaku, jadul lah ya dibilang agak jadul, ini yang kita rubah. Walaupun mungkin secara salary dan fasilitas itu saya pikir masih bisa dibandingkan lah ya,
dengan perusahaan manapun BUMN termasuk yang terbaik. Tetapi kesan yang dibilang Mbak Dina itu masih ada, inilah yang perlu kita bongkar. Karena faktanya tidak seperti itu. Bahkan Bank BTN tadi sudah disinggung sama Pak Mas Efrin ya, komunitas apapun itu diakomodir. Mau ada yang senang goes, boleh sama saya. Runner, BTN runner, Mandiri runner, banyak sekali. Kemudian komunitas, bahkan barista ada ya, barista. Terus kemudian komunitas apapun itu sebenarnya kita terbuka. Bahkan benar-benar Pak Erick Thohir itu membuka kesempatan kita untuk lebih digital juga ya. Tetapi memang kalau ditanya bagaimana, yang namanya perusahaan negara pasti regulasinya tentu agak berbeda dengan perusahaan swasta. Tapi secara day by day mungkin ya tanya-tanya aja teman yang kerja di BTN. Saya yakinkan bahwa di BTN sudah sangat terbuka dan ya nggak kaku-kaku amat ya. Nah, kaku ini gimana ya, terus masuk kaku saya juga belum paham ya. Tapi intinya kalau kita banyak aturan ya memang iya. Karena yang mengatur tentunya adalah instansi lembaga-lembaga yang memang ditunjuk oleh pemerintah. Memang beda dengan perusahaan swasta yang ownernya adalah pribadi. Itu agak berbeda memang. Dan kita harus bangga kalau bekerja di BTN, pribadi di sharing ya. Karena keuntungan BTN juga termasuk keuntungan BUMN ini, kenapa tadi Pak Erick menggerakkan perekonomian nasional? Karena keuntungan dari BUMN ini itu akan disetor kepada negara dalam bentuk namanya dividen. Nah, oleh negara dipakai untuk pembangunan. Sehingga bekerja di bank BTN atau di BUMN lain itu ada kebanggaan sendiri kalau saya. Berarti kita ikut ambil bagian di dalam membangun bangsa ini. Nah, ini dari sisi saya. Tapi kalau dibilang aturannya ada, ya karena kita memang perusahaan pemerintah pasti ada aturan kaku-kakunya yang versinya masyarakat yang awam itu bisa diterima seperti itu. Tapi faktanya ya saya yakin juga di perusahaan swasta pun juga ada aturan-aturan yang mengikat itu, Mbak. Ayo. Terima kasih Bu Novi. Pak Benny mau menambahkan? Ya, mungkin maksudnya birokratis atau enggak gitu kali ya, kaku ya. Ya tentunya secara culture pasti agak berbeda. Tapi sekarang kalau kita lihat ya, tadi kan udah dengar paparan Pak Erick, target beliau 25% BOD atau level BOD minus 1 di BUMN itu harus perempuan. Dan minimal 10% kalangan milenial, artinya usia 42 ke bawah ya, kelahiran atau 40 ke atas ya. Jadi artinya semakin cepat karir itu ya. Kalau orang dulu mungkin kalian lihat direksi BUMN itu 50 tahun ke atas baru direksi. Sekarang enggak. Bahkan kemarin yang saya ketemu tuh di Angkasa Pura 1 tuh CFO-nya tuh baru usia 34 atau 35 tahun. Luar biasa tuh. Dan karirnya benar-benar asalnya dari BUMN. Jadi bukan orang swasta yang dibajak jadi direksi di BUMN, memang karirnya di BUMN. Jadi artinya kecepatan karir sudah sama di swasta, saya yakin salary juga bersaing lah, karena contoh di bank ya, 5 bank terbesar di Indonesia dari aset, 4 dari antaranya adalah BUMN. Jadi kalau khusus bank, itu market leadernya BUMN. Terus ada beberapa industri lain juga yang market leadernya adalah BUMN, contohnya apa? Semen Indonesia, penguasa pasar di semen Indonesia itu BUMN. Telkom Indonesia, ya. Kemudian ya oil and gas pasti ya, Pertamina Group lah ya. Jadi banyak juga BUMN yang menjadi nomor satu ataupun nomor dua di industrinya, tak kalah dengan swasta. Terus benefitnya apa juga sih yang kita peroleh kalau kita kerja di BUMN? Kita juga punya banyak kesempatan buat belajar. Bagi teman-teman yang masuknya satu, bisa dapat kesempatan kadang-kadang tuh disediakan program untuk ambil S2 di luar negeri untuk bagi karyawan-karyawan yang berprestasi. Bagi kita yang udah level middle ataupun eksekutif, bisa sekali-kali dapat juga pelatihan
untuk seminar, workshop di luar negeri secara rutin setiap tahun gitu. Itu tadi yang Bu Novi sampaikan, ada beberapa BUMN termasuk di BTN itu memberikan ruang luas bagi karyawan untuk membentuk klub sesuai hobinya, hobi olahraga, hobi menyanyi, hobi menari, gitu. Itu banyak, dan kami sebagai perusahaan juga mendukung dari sisi dananya gitu, dan memberikan kesempatan ada namanya porsi pekan olahraga gitu, kadang-kadang bahkan talent-talent itu yang juara-juaranya dikenal ke Jakarta untuk pertandingan antar kampung, jadi nanti antar BUMN juga ada. Jadi menurut saya sih udah banyak berubah lah gitu ya. Kemudian juga yang bagusnya juga di BUMN ini kita karirnya terutama kalau di level top ya, itu ada pool talent yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Jadi bukan kalian, misalkan karir di BTN, suatu saat kalian jadi manajemennya pasti di BTN belum tentu. Ketika kalian mencapai level BIDO, BOD minus 1, kita tuh dites gitu ya. Psikotest, performance kita ditarik semua datanya oleh Kementerian BUMN, dan Kementerian BUMN akan melihat kita tuh cocoknya ditempatkan di mana. Jadi banyak sekali sekarang ini orang lintas BUMN gitu ya, menjadi direktur di mana gitu, itu bisa dilakukan gitu. Jadi karir tuh multi channel sekarang, dan itu mempercepat karir juga gitu, dan memberikan kita juga exposure gitu ya, pengalaman masuk ke sektor real, bukan hanya sektor keuangan. Nah ini kesempatan itu yang menurut saya channel paling luasnya di BUMN, karena BUMN ini boleh dibilang mungkin menyentuh di seluruh sektor bisnis di Indonesia. Ya, awalnya itu ada 140 BUMN, sekarang mulai dilakukan holdingisasi ya, tersisa sekitar 40 BUMN, tapi sektor bisnisnya itu boleh dibilang mungkin seluruh sektor ekonomi utama atau besar di Indonesia itu pasti ada BUMN di dalamnya. Mungkin begitu, Ayu. Terima kasih Pak Benny, Bu Novi. Mungkin menambahkan sedikit aja bahwa di BUMN saat ini itu sudah didominasi oleh Gen Y dan Gen Z ya, Bu Novi, Pak Benny, Mas Efren, jadi lingkungan kerjanya juga sudah lebih karena seseumuran gitu ya, seangkatan, mirip-mirip umurnya, jadi pekerjaannya juga lebih ringan untuk dilakukan, lebih light lah gitu, kita lebih bisa beradaptasi dengan mudah karena rentang umurnya juga tidak terlalu jauh sesama Gen Y dan Gen Z. Itu aja Bu. Nah mungkin ada yang mau pertanyaan lagi karena kita masih punya hadiah, boleh Mas Mbak yang baju hitam, yang kerudung hitam, Mas Andika. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Horiatul Kolbia dari Fakultas Ekonomi Bisnis Alumni. Saya ingin bertanya, kriteria dari calon rekrutmen seperti apa sih yang cocok di area modern ini dengan masih kerja di Bank BTN ini? Terima kasih. Kriteria rekrutmen ya, Dek. Kriteria rekrutmen seperti apa gitu katanya Bu Novi. Baik. Kalau di BTN nih ya, nanti mungkin Bu Rahma bisa menambahkan, kalau mau menambahkan nih yang punya HC. Tapi prinsipnya kriteria satu, tadi sebenarnya sudah disebut sama Pak Rektor ya, kalau nggak salah memang IP 3 ya, kalau nggak salah. Nah IP minimal 3 dan rasa-rasanya semua jurusan tidak ditutup. Jadi semua jurusan boleh masuk ke Bank BTN. Nah memang rekrutmen di Bank BTN itu juga ada variasinya, ada rekrutmen front office ya, kemarin terakhir ada rekrutmen yang sarjana itu ODB bisnis kalau gak salah, terakhir ada ODB bisnis, berarti itu memang kalau di BTN ada di unit-unit bisnis, bisa di kredit, bisa di funding, bisa juga di frontliner-frontliner. Nah tetapi kita juga kalau di sini ada teknik informatika, ada gak ya? Nah, kita juga ada rekrutmen khusus IT, ada juga. Jadi khusus ODP IT kemarin juga pernah dilakukan rekrutmen. Jadi kriterianya tidak ada. Nah, nanti mungkin seputar tesnya seperti apa sih? Yang pasti itu TPA ya. Kalau nggak salah nanti Bu Rahman nih, TPA itu sudah pasti. Karena kita juga ini bahasa Inggris sudah pasti, TOEFL itu sudah pasti. Kemudian nanti mungkin kalau BUMN, dan terakhir kita itu sudah dua kali
rekrutmen itu tidak hanya dilaksanakan oleh BUMN-BUMN masing-masing, tetapi kementerian, ini justru kita membuka seluas-luasnya, kementerian sendiri itu melakukan rekrutmen ya bersama. Jadi ini sedang ada bukaan nih, sedang ada pembukaan. Ini yang kedua nih kalau nggak salah, rekrutmen bersama di zaman Pak Erick Thohir ini. Jadi tidak hanya kita masing-masing BUMN melakukan rekrutmen, tetapi kementerian juga ada rekrutmen bersama, dan ini sudah tahap yang kedua. Yang pertama sudah penempatan, ini yang kedua ada rekrutmen lagi sedang berjalan. Jadi kriterianya kayaknya usia juga enggak apa, saya enggak apa ya. Adalah, tapi intinya bisa, kalau teman-teman di sini saya yakin bisa. Ya, asal tadi IP, nanti tesnya persiapkan tentang TPA, psikotes itu wajib, kemudian bahasa Inggris dan pengetahuan umum ya biasanya ada juga apa? Nah, nanti tentang akhlak. Nah, kalau khusus BUMN ya, khusus BUMN ada tes mengenai akhlak karena kita menginginkan bahwa semua jajaran BUMN itu paham akan core value-nya BUMN. Itu Pak. Sudah cukup atau Pak Benny? Cukup ya, sudah cukup lengkap yang disampaikan oleh Bu Novi. Jadi intinya mau dari jurusan manapun bisa daftar ke Bank BTN khususnya atau BUMN lainnya sesuai dengan passionnya masing-masing. Yang penting adalah belajar dulu supaya pada saat tesnya nanti juga lancar terus sampai nanti bisa masuk. Dan goal yang penting adalah IPK-nya 3 dan juga TOEFL-nya bagus gitu ya. Kita masih bisa satu pertanyaan lagi? Silakan. Boleh? Ya boleh. Perkenalkan, nama saya Kevin Rehwell dari jurusan akuntansi semester 7. Izin tanya Pak dan Bu, untuk prospek kerjanya nanti ke depan gimana Pak di BUMN? Soalnya kan kalau kita lihat dari perusahaan BUMN kayak PT Waskita, Wijaya Karya dan apa PT Adikarya yang mengalami kerugian Pak, itu kan banyak PHK ya Pak ya. Nah itu untuk prospek kerja di BUMN di Bank BTN gimana Pak ke depannya? Terima kasih. Silakan Pak Benny. Ya, ya memang tadi kan mungkin ada beberapa BUMN yang struggling ya. Tapi percayalah bahwa pemerintah nggak akan mengabaikan hal itu dan pasti punya langkah-langkah untuk penyehatan ya. Jadi kan Pak Erick sudah sampaikan ada program yang beliau lagi susun untuk penyehatan tadi Waskita dan Wika. Tapi kembali lagi ke bank ya. Bank itu di Indonesia ini prospeknya bagaimana sih ke depan secara makro ya. Ya pertumbuhan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi harusnya ya peran bank akan sangat dibutuhkan gitu ya. PDB kita kan tiap tahun average growth sekitar 5% gitu ya. Dan tahun ini kami bank itu memperkirakan dari BI pertumbuhan kredit itu sekitar 10-12% per tahun ya. Salah satu yang artinya industri yang pertumbuhannya cukup baik lah di Indonesia. Nah jadi khususnya Bank BTN, kita dapat amanah dari pemegang saham memang fokus di perumahan. Jadi 80% bisnis kami di perumahan. Dan di perumahan itu bagaimana di Indonesia? Di Indonesia ini ada backlog sekitar 12,7 rumah loh di Indonesia. Jadi banyak orang yang belum punya rumah tinggal. Dan setiap tahun itu ada pengantin baru atau pasangan yang baru menikah sekitar 700 ribu orang. Jadi harusnya kalau mereka butuh rumah ya 700 ribu rumah baru. Sedangkan kemampuan dari dunia, dari pemerintah, swasta untuk menyediakan rumah itu kurang lebih sekitar 500 ribu rumah. Jadi backlog itu terus nambah gitu ya. Nah jadi BTN yang fokus di bidang perumahan potensinya itu besar sekali gitu ya. Karena selama backlog perumahan itu ada ya, kita perannya untuk membiayain perumahan baru itu tentu sangat dibutuhkan gitu. Nah, tapi di luar perumahan bukan berarti BTN tidak akan masuk. Memang 80% fokus di perumahan, sisanya 20% ke non-perumahan. Kita masuk ke ekosistem di sekitarnya. Jadi bukan properti tapi di sekitarnya. Sekitar itu apa? Kontraktor yang bangun perumahan, kita biayain juga toko bahan bangunan. Kemudian di sekitar perumahan itu selalu ada ekosistem kayak rumah sakit, pendidikan, universitas. Nah kita mulai masuk tuh ke sana melayani transaksi. Jadi prospek untuk BTN itu besar sekali selama masyarakat masih membutuhkan rumah baru gitu ya. Nah kalau industri bank secara keseluruhan seperti apa? Banyak
perusahaan asing itu berlomba-lomba masuk ke Indonesia untuk mengakuisisi bank. Kenapa mereka mau masuk ke Indonesia? Karena mereka melihat pertumbuhan bisnis bank di Indonesia itu tinggi sekali. Coba kalian lihat berapa laba dari bank-bank Himbara. Nah, kalian bisa bayangkan sendiri, bandingkan dengan BUMN-BUMN lain atau perusahaan-perusahaan swasta lain. Berapa tuh labanya Mandiri, BRI, ya gak perlu saya sebut satu-satu lah. Kalian bisa search sendiri ya. Nah, itu menarik gak bang pertumbuhannya, bagaimana pertumbuhan labanya, pertumbuhan sahamnya seperti apa. Dan kita di Indonesia itu semua bisnis untuk ekspansi itu butuh pembiayaan. Yang bisa support ya bank gitu ya. Jadi bank itu multi segmen gitu ya kliennya. Jadi pasti dibutuhkan dan potensi untuk growth-nya pasti besar gitu loh. Ketika industri itu tumbuh di sektor pertambangan, ya bank akan ngucurin ke pertambangan. Ketika nanti tumbuhnya di sektor pertanian, akan masuk ke pertanian. Tapi semuanya butuh bank gitu ya, untuk bertumbuh dan berusaha gitu ya. Dan sekarang bank mulai masuk ke sistem digital untuk melayani pembayaran, transaksi sehari-hari, bagaimana kalian beli pulsa, kalian bayar listrik, kalian bayar SPP, itu kan dimudahkan semua. Orang gak perlu lagi datang ke bank untuk transaksi secara manual. Sekarang orang yang ke bank ya, itu mungkin udah di bawah 10% dari transaksi 10 tahun yang lalu. Orang sekarang sudah mulai pindah transformasi menggunakan internet banking dan terakhir mobile banking. Sekarang pembayaran pakai QRIS. Bahkan kalau kita lihat bank-bank di luar negeri, itu datang ke kantor layanan bank itu ketemunya udah bukan dengan manusia, tapi ketemunya dengan layar. Nanti tellernya nggak tahu tuh, mungkin di kantor pusat dia akan sifatnya tuh wawancara jarak jauh gitu ya. Jadi Anda akan berhadapan hanya dengan layar. Nah itu mungkin akan dilakukan juga oleh bank-bank di Indonesia. Jadi sekarang semua ke arah digital dan semua digital itu membutuhkan peran bank di belakangnya gitu ya. Jadi menurut saya bank ke depan seperti apa? Cerah sekali. Tinggal nanti mungkin bank akan bertransformasi dari dulunya membuka banyak outlet itu menjadi kelayanan digital. Jadi teman-teman yang mungkin background IT, kalian akan semakin dibutuhkan tuh nanti di dunia perbankan. Perbankan mungkin akan lebih mengandalkan orang-orang yang ngembangin sistem digital IT itu ke depannya. Mungkin itu, Bu Ayu. Prospeknya luas sekali ya Pak Benny, apalagi ekosistem perumahan itu sangat luas gitu. Tambah lagi juga bank terus mengikuti perubahan zaman, terus bertransformasi mengikuti dengan kebutuhan dari nasabah dan konsumennya. Kita masih punya lagi, nampaknya banyak sekali yang tertarik untuk bertanya. Boleh kita buka lagi satu pertanyaan? Iya, ternyata yang angkat tangan banyak. Iya, boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mila Sari, saya dari jurusan keuangan. Tadi saya sempat mendengar Bapak Beni bilang kan nanti akan ke era digital ya Pak, untuk perbankan tersebut. Nah, bagaimana sih kita sebagai generasi muda yang semakin luas nih untuk lulusan tersebut, untuk mengatasi di dunia era pekerjaan, itu sih Pak. Terima kasih. Baik, Pak Benny. Jadi walaupun ke era digital ya, tadi saya katakan paling banyak nanti dibutuhkan orang IT. Nah, Mbak kan tadi background-nya keuangan ya, bukan berarti nggak dibutuhkan lo ya. Orang IT itu akan nyediain platformnya gitu ya. Tapi formula, contoh gini deh, pemberian kredit. Kalau dulu kan harus tatap muka, orang datang ngajuin aplikasi, formulir diisi manual gitu ya. Orang kunjungan harus ke lapangan, lihat site visit. Nanti akan diubah nih sama bank supaya mempercepat proses. Bagaimana caranya bank itu bisa langsung memutuskan kredit diberikan ya atau tidak berdasarkan figur dari nasabah. Jadi nanti kita bisa tarik datanya. Oh, dia alamatnya di mana, track record dia selama ini pinjaman bank seperti apa. Dia gajinya saat ini berapa sih, ketika dia ngajuin KPR kira-kira masuk atau tidak. Nah itu bisa diubah ke arah digital. Nah tim IT akan coba bikin platformnya, tapi yang ngitung formulasinya siapa?
kan tim yang ngerti mengenai perkreditan, yaitu ya seperti orang-orang keuangan, itu yang membuat formulasinya. Karena formulasi itu pasti trial and error ya, berdasarkan track record kita berhubungan dengan nasabah. Siapa sih nasabah yang karakternya bisa lancar, siapa sih nasabah yang karakternya, oh kalau baru diberikan dalam setahun pertama ini pasti akan bermasalah. Nah, hal-hal yang bisa menganalisa hal tersebut, ya bukan orang IT. Pasti dibutuhkan juga orang-orang think tank yang pengalaman di bidang itu, salah satunya orang keuangan. Jadi hal itu akan dibutuhkan. Dan Mbak gak usah takut, nanti ketika masuk bank, apapun background pendidikan Anda, Anda pasti akan di training dulu. Karena gak ada jurusan perbankan kayak di Trisakti, saya yakin gak ada. Saya dulu belajar, waktu S2 saya belajar juga mengenai manajemen bisnis. Tapi itu bukan bank gitu ya. Nanti aturan detail mengenai perbankan itu kalian akan diajarkan ketika Anda bekerja di bank. Aturannya sangat rigid gitu ya. Jadi tenang aja. Jadi bukan berarti bahwa, oh gimana ya kalau saya bekerja di bank, saya gak ngerti mengenai, semua orang masuk ke bank tuh gak ngerti mengenai dunia perbankan. Apapun background pendidikan Anda. Jadi tenang aja. Kita belajar baru kok. Aturannya tuh dididik paling cepetan 6 bulan. Ya, jadi kalian gak usah khawatir apapun background. Yang paling penting saya tadi katakan, logic thinking. Dengan logic thinking kalian akan cepat tuh mengerti mengenai ilmu yang baru. Baik, terima kasih Pak Benny, jawabannya amat sangat membantu. Jadi bukan cuma orang IT aja, meskipun era digital juga tetap butuh orang-orang yang ahli di bidangnya tentunya ya Pak ya. Kalau misalkan bank tetap keuangan, juga mungkin ekonomi, atau di BUMN lain juga banyak bidang-bidang lain sesuai dengan jurusannya. Tapi tetap mengikuti perkembangan zaman ke era yang digital atau digitalisasi. Masih ada pertanyaan? Masih ada Bu, boleh izin ya Bapak, Ibu pertanyaan lagi kakak yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Wijaya. Saya ingin menanyakan tentang leadership. Bagaimana jika seorang leader, anggota timnya itu apatis dan juga kontribusinya kurang? Bagaimana seorang leader merangkul anggota yang apatis dan kontribusinya kurang tadi, pengalaman Bapak dan Ibu? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Merekrut yang merangkul, mungkin ya merangkul yang apatis. Bu Novi? Izin, Mas, kalau dari sisi saya, sebenarnya gini, setiap orang itu punya keahlian masing-masing. Jadi kita sebagai seorang leader, itu gimana caranya pertama kita menggali dulu nih, dari sisi personalnya seperti apa. Kita lihat keahliannya seperti apa yang bisa dilakukan optimal oleh tim kita tersebut. Jadi sebenarnya, kita nggak bisa di dalam dunia pekerjaan itu kita memilih atasan kita siapa, bawahan kita siapa. Tapi yang terpenting adalah pada saat kita sebagai seorang leader, QA, Know Your Employee terlebih dahulu, kita mendengarkan. Dan sebenarnya dari pegawai kita itu, kalau kita berikan komitmen, itu pada saat kita gali, kita berikan komitmen jawabannya apa dan kita optimalkan sesuai dengan bidangnya dan kita arahkan. Tapi kalau seandainya kita sudah melakukan rentetan ada kaitan dengan coaching dan mentoring, yaitu kita kembalikan lagi kepada kantor pusat kalau saya. Jadi sebenarnya kita optimalkan dulu Mas. Jadi kita sebagai seorang leader jangan sampai kita juga mengabaikan tim kita. Ternyata dia punya potensi yang luar biasa di dalam diri dia yang bisa dikembangkan untuk kantor cabang ataupun di kantor pusat ataupun di unit tersebut. Itu sih kalau dari saya. Oke, itu dari Mas Arvin. Bu Novi mau menambahkan? Baik, sebenarnya mirip ya Bapak Mas Arvin. Menegaskan, jadi teman-teman di perusahaan manapun itu yang namanya karyawan itu sebenarnya aset. Jadi makanya di perusahaan manapun termasuk BUMN, termasuk BTN, itu ada yang namanya, pasti mekanismenya ada masing-masing ya, namanya coaching. Jadi kalau anak buah kita nilai apatis, nggak berkontribusi, ya itu harus di coaching. Kalau di coaching nggak ada, ya harus minggir. Jadi teman-teman nggak bisa kalau mau kerja terus apatis, nggak berkontribusi, nggak ada untungnya untuk perusahaan, ya harus diminggirkan. Bisa dikeluarkan, tetapi harus melalui mekanisme di coaching dulu, di ini dulu. Kita nggak
karir ya. Apalagi kalau yang tadi dibilang Pak Benny, integritas. Kalau di perbankan, begitu dia melakukan fraud, 1 rupiah pun pasti dikeluarkan. Jadi itulah kenapa tes-tes di perusahaan itu, segala macam tes, psikotes, TPA dan sebagainya, itu untuk bisa menyaring kita mendapatkan talent-talent yang bagus. Ya, kalau ternyata di perkembangannya tidak seperti itu, kita lakukan coaching juga tidak ada perubahan, dia harus minggir, nggak bisa. Karena kita memang semua insan BTN ini, kalau di BTN ya, dia harus berkontribusi untuk mengembangkan BTN yang tentunya nanti ujungnya ke bangsa dan negara. Itu Mbak. Terima kasih Mas Efrin, Bu Novi, betul sekali ya, kalau misalkan apatis ngalang-ngalangin aja ya Bu, udah kata aja kalau di coaching berkali-kali ternyata nggak bisa gitu, malah jadi duri dalam daging ya Bu, mendingan kita kata aja. Tapi tentunya juga ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum akhirnya harus diingat gitu ya. Nggak ada kayaknya kalau di Trisakti yang apatis melihat Pak Benny, Mas Efrin, alumni-alumni kayaknya Trisakti nggak ada ya yang apatis ya. Kita masih ada pertanyaan Bu, boleh ya Bu ya? Sebelum pertanyaan terakhir, boleh Mbak yang ini Mas Andika? Dari tadi sudah angkat tangan, maaf ya. Oke, nanti itu dokternya terakhir ya. Silakan yang ini. Nanti sama Mas yang di belakang abis ini ya. Berarti hijau. Silakan Mbak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Karolin, merupakan mahasiswa tingkat akhir jurusan manajemen. Jadi dari yang tadi dipaparkan oleh Ibu Novi, Pak Benny dan Kak Efrin, itu saya mau bertanya ke Ibu Novi, apa sih tips dan triknya supaya waktu untuk pekerjaan sama waktu untuk keluarga itu balance. Kita nggak terlalu fokus ke pekerjaan sehingga nggak ada waktu buat keluarga, atau malah kita kerjanya santai-santai, waktu kita terlalu banyak buat keluarga. Dan satu pertanyaan lagi untuk keseluruhan pembicara, saya mau bertanya, bagaimana sih kalau misalnya kita udah menjadi seorang pemimpin, biasanya kan kita mungkin suka lupa diri, tapi bagaimana sih tips dan triknya supaya kita bisa tetap humble dan mungkin meminimalisir orang yang kurang suka sama kita. Terima kasih. Silakan Bu Novi. Terakhir paling benar ya. Hai Mbak Carolina. Ini berarti karena pribadi sharing ya. Karena setiap orang itu punya cara dan gaya masing-masing. Satu, mengenai yang tadi ya, supaya gak lupa diri dulu ya. Terakhir nih, ingat-ingat. Jadi tadi saya kan sampaikan, ini mungkin kalau teman-teman yang di BTN udah sering sharing nih sama saya nih, jadi jangan bosan ya mendengarkan sharing saya ya. Jadi intinya gini, tadi kan saya bilang, sebenarnya tugas kita itu cuma dua loh. Mengeluarkan potensi kita, talenta kita, kita harus yakin ya, kita punya kelebihan ini, punya talenta ini. Tapi kita ini kan sebagai manusia juga punya kelemahan dong. Nah, karena kita punya kelemahan, tugas kita apa? Meminimalisir kelemahan. Jadi kita meningkatkan talenta kita, kita meminimalisir kelemahan. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau kita itu rendah hati, banyak belajar. Makanya yang tadi saya bilang, kita tuh gak bisa sendirian. Gak bisa sendirian, kita harus rendah hati belajar ke Pak Benny tentang ilmu banking, ya kan, corporate banking, belajar dengan Pak Efrin, belajar. Jadi jangan merasa kita bisa sendiri ya, jadi itu gak akan lupa diri. Dan kita tidak akan lupa diri juga kalau kita sadar kita itu tidak sukses sendiri. Nah, tadi saya ulang-ulang nih ya, seringkali tidak sukses sendiri. Kita itu disukseskan oleh keluarga kita. Saya tidak akan seperti ini kalau suami saya enggak support. Kalau suami saya, kamu enggak boleh kerja, urusin anak. Ya kan? Enggak bisa ya Pak ya? Jadi karena disupport keluarga, disupport anak, bisa dalam doa.
disupport anak buah. Kalau kita sebagai atasan, anak buah kita enggak nurut sama kita, kerjaan ini kita apakah saya suka? Enggak. Jadi kita juga disupport apa? Atasan, kolega. Makanya kalau ilmu di kita tuh know your employee, know your subordinate, know your boss. Nah, itu enggak bisa sendiri. Kalau kita sadar itu, mestinya enggak lupa diri ya, mestinya enggak lupa diri. Tapi kalau merasa pintar sendiri, nah, itu energi positif. Nah, sekali lagi ya, ini itu ilmu ini ya. Jangan salah juga, orang yang energinya negatif itu juga bisa sukses loh. Kita kan berbuat tadi, yang kita omongkan semua ini kan yang baik-baik ya, benar enggak Pak Benny? Tapi yang negatif pun mau sukses, sikut sana, sikut sini. Bisa sukses enggak? Bisa. Itu pilihan kita, mau sukses bermartabat atau tidak. Ya, jadi itu masing-masing sebenarnya, ini sekali lagi pribadi, jadi itu. Terus tadi kedua, tip kedua, kata nanya-nanya tip ini, bukan nanya-nanya mau masuk BUMN nih. Gimana supaya membagi waktu dan ini, sebenarnya gak ada ilmunya juga. Karena kalau lagi pekerjaan membutuhkan, ya benar-benar kita gak bisa bagi waktu untuk keluarga. Pada saat keluarga kita anaknya sakit, benar-benar kita ya gak bisa ngerjain kerjaan kantor. Nah, tetapi kalau mau berkualitas dan efektif, itu ada yang namanya, yang saya yakini adanya ilmu kini di sini. Kini di sini. Kalau kita lagi kerja, ya gak usah mikirin keluarga, ngapain. Fokus, mau kita mikirin juga gak bisa ngapa-ngapain di sana, fokus kerja. Pada saat dengan keluarga, ya gak usah mikirin kerjaan, ngapain. Wong di depan kita lagi ngobrol sama anak, lagi makan bareng sama keluarga. Bukan berarti kita enggak, ini kan, ini ada SMS masuk, ada ini ya enggak apa-apa, nanti kita jawab. Tapi kita fokus terhadap yang sedang kita hadapi. Kerja ya kerja, keluarga ya keluarga, pas di keluarga ya keluarga. Pas kita goes, ya misalnya ya karena saya hobinya goes pak. Goes ya senang-senang aja goes. Ngapain goes saya mikirin pekerjaan di kantor, malah nabrak ya. Itu contohnya seperti itu. Jadi kita fokus saja, kalau kita sudah pada titik bisa kini, saat ini, kini, di sini, saya rasa semuanya berkualitas. Kita kerja ya berkualitas, kita sama keluarga juga berkualitas. Keluarga juga sebel loh ya, kita lagi ngobrol santai-santai, ibu ngapain sih nelfon-nelfon, oh ini bosnya ibu. Ya sekali-sekali bos kita cuekin dulu lah, tergantung tingkat kepentingannya kan gitu. Jadi ini contoh ya, jadi ini tidak bisa dipelajari, Mbak Carolina, ini jam terbang. Jam terbang. Tapi nanti kalau yang baru-baru ini jangan terus langsung begitu, dan namanya baru ya fokus kerja. Begitu ini, itu semua sudah dilewati karena kita usia udah tua-tua ya. Jadi intinya gak bisa, tapi fokus aja pada apa yang sedang di depan mata dikerjakan. Dengan baik. Mungkin tuh Mbak. Ilmunya bermanfaat sekali kini di sini. Jadi kalau kita lagi di sini ya kita fokus aja sama Serikandi BUMN Goes to Campus dulu, jangan mikirin yang lain ya. Nah, mungkin Pak Benny tadi ada pertanyaan juga dari Carolina tentang gimana nih untuk menjadi pemimpin yang tidak lupa diri, tetap humble dan meminimalisir untuk tidak disukai oleh orang lain. Ya, ini kan sesuai slogan dari akhlak tuh ya. A-nya pertama tuh amanah. Amanah itu artinya bisa ada, bisa dicabut setiap saat. Kita di BUMN ini pada suatu saat pasti karir ada akhirnya. Apapun posisi kita ya, kayak direksi itu bisa diberhentikan setiap saat gitu ya. Jadi artinya apa? Ketika kita berhenti ya kita balik lagi jadi manusia biasa. Jadi kita harus ingat bahwa jabatan kita tuh di atas tuh sifatnya sementara. Kebetulan kita dipercaya oleh pemegang saham ini jadi bos saat ini. Suatu saat anak buah kita bisa jadi direksi pengganti kita gitu ya. Tapi hubungan kita sebagai sesama manusia sebaiknya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi jangan kita waduh merasa apa ya seperti raja di atas gitu. Enggak, BUMN udah beda. Sekarang lihat aja banyak sekali direksi BUMN sebelum akhir masa jabatan juga bisa diganti. Terkait performance ya. Jadi kita ya kalau misalnya sekarang kebetulan jadi direksi, ya itu bersyukur aja gitu ya. Mungkin
karena memang kerja keras kita, kalau kita dipercaya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi jangan sombong. Makanya tadi saya bilang, saya idola dengan Pak Jokowi ya, karena beliau suatu saat juga akan berakhir dari presiden kan. Tapi ketika dia jadi presiden, gayanya jangan berubah gitu ya. Suatu saat dia jadi kembali jadi rakyat biasa, ya dia juga bisa gak kena post power syndrome gitu ya. Nah kita pun jadi manusia harus begitu, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah gitu ya. Jadi mungkin pendapat saya itu Bu Karolina, semoga bisa menjawab. Terima kasih Pak Benny. Mas Efrin, satu lagi pertanyaannya. Tadi ya, kalau dari sisi saya sebagai seorang milenial lah Bu ya, kakak, soalnya tadi dipanggilnya kakak Bu sendirian. Mbak Karolin, kalau dari saya, yang pasti pada saat kita sudah menjadi pimpinan, itu kita pastikan kita tidak akan pernah populer. Kalau kita menciptakan kita mau populer seperti apa, nanti jatuhnya itu adalah kita mau jadi pemimpin seperti apa nih. Kalau pemimpin yang antagonis atau apa ya, pastinya nanti makin gak populer. Kita yang baik-baik aja gak populer. Yang terpenting adalah sebagai seorang leader menurut saya, pertama tadi QYE, Know Your Employee, ada forum diskusi, dan kita profesional. Kita gak boleh yang namanya pilih kasih, itu memang sulit. Kita harus mencoba lebih adil, jangan sampai kita membuka ranah untuk satu orang ini dengan ranah yang lainnya itu sama. Karena gini, kita memiliki tim di bawah kita itu memiliki variasi karakter yang berbeda. Jadi touchment-nya pun berbeda. Jadi gak bisa Mbak Karolin itu dengan pegawai yang satu, dengan pegawai yang kedua, treatment-nya itu sama, bisa jadi berbeda. Yang pasti itu. Yang kedua, kita bercermin dan evaluasi apa yang kita sudah berikan. Kalau saya benar, saya sepakat sama Pak Bini dan Bu Novi. Kita itu kan bekerja itu, apalagi sekarang di mendapatkan satu amanah, misalkan menjadi pemimpin. Itu adalah jabatan yang sementara. Pada saat kita tidak bisa memberikan satu edukasi dan legacy yang baik, ya pastinya nanti ke depan, apapun yang kita tinggalkan itu, apakah baik atau tidak, itu yang menilai itu adalah tim kita. Ya udah, pokoknya jawabannya adalah bercermin diri, profesional, dan terus mengembangkan diri. Karena kita sebagai seorang pemimpin kan kondisi itu berbeda-beda ya. Timnya berbeda-beda, culture-nya berbeda-beda. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih Mas Efrin. Karolina cukup ya, semoga nanti bisa jadi pemimpin yang baik, tipsnya diterapkan ya dari para pemimpin-pemimpinan yang ada di BTN. Karena masih tadi satu pertanyaan terakhir, batik ijo, masih mau bertanya kah? Masih mau bertanya? Ini pertanyaan terakhir ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya Christian, ingin bertanya, untuk mencapai leader yang sampai sekarang ini, pastinya dimulai dari nol ya kan. Bagaimana cara atau tips karir yang bisa didapat dibagikan kepada teman-teman mahasiswa untuk menjadi leader yang bermartabat, serta bagaimana cara menepis godaan-godaan dari luar. Mungkin itu sih dari saya. Silakan Bu Novi untuk menepis godaan-godaan setan. Gitu. Mirip-mirip ya pertanyaannya, godaan setan. Kebetulan saya juga dari nol di BTN. Berbeda dengan Pak Benny ya, yang sudah ke banyak perusahaan, ke Bank BNI juga. Kalau saya memang dari BTN. Ya sebenarnya tipsnya tadi sudah disampaikan semua ya. Jadi kita itu harus profesional, kemudian tetap harus menjadi orang yang berkualitas, belajar terus, enggak berhenti belajar lah ya. Kalau kita kadang-kadang di bank itu juga beda-beda loh. Pertama ditaruh di bagian kredit, wah belajar kredit. Enggak ada berhentinya belajar nih Pak Beni tanya ya. Enggak ada berhentinya belajar kita nih. Tiba-tiba langsung dipindahkan ke bagian operation nih, tempat Bu Ade. Wah, belajar lagi operation, pindah lagi ke bagian funding, belajar lagi. Nah itu tadi sudah saya sampaikan, semua kita harus profesional dan bertanggung jawab, berintegritas. Dan tadi kita gak bisa sendiri, ada atasan, bawahan, teman, kolega. Dan kita ini, karena di bank, kalau BTN ya, di bank pemerintah tentunya juga ada
kepentingan-kepentingan bangsa dan negara yang harus kita perjuangkan juga supaya menjadikan kontribusinya Bank BTN ini terlihat di masyarakat. Itu Mbak. Baik, Pak Benny, Mas Efrin, Pak Benny dulu. Nah ini bagi teman-teman yang muda ya, saya coba sharing ya, memang benar kita semua dimulai dari nol dan kita harus punya impian menurut saya. Impian itu ya mungkin hal yang mungkin sederhana ya. Dulu waktu saya pertama kali lulus kuliah, saya lihat wah kantor di Sudirman keren ya. Saya lihat gedung-gedung tinggi gitu ya. Saya lewat aja gitu lagi jalan sama teman-teman, terus saya punya mimpi. Wah kalau saya bisa jadi direktur dari salah satu perusahaan yang berkantor di sini pasti keren ya saya waktu itu ya. Nah, itu dari impian, saya gak tahu perusahaannya mana waktu itu ya. Karena waktu itu saya belum bekerja di BNI maupun BTN. Waktu itu. Nah itu dari impian aja gitu ya. Akhirnya, tapi pengalaman buktikan bahwa kadang-kadang impian itu membentuk alam di bawah sadar kita gitu. Membuat bagaimana kita ngedrive motivasi kita, pola kerja kita untuk mencapai tujuan kita gitu. Nah kebetulan saya masuk BNI tahun 2006, ini true story ya. Terus kita waktu itu anak-anak muda tuh ya kumpul gitu ya. Anak-anak program MT kumpul. Kita kebetulan saya lulus masuk di bagian corporate banking gitu ya. Kita duduk di dalam kubikel kecil-kecil gitu ya. Ada 8 orang gitu ya. Terus kita ngobrol, waduh lihat waktu itu karirnya senior-senior itu 5 tahun bisa baru naik satu pangkat gitu ya. Waktu itu masuk saya masih asisten manager gitu ya. Terus kita ngomong yang muda-muda gitu. Saya ingat waktu itu saya udah kerja kurang lebih 3 tahun di BNI tahun 2009 waktu itu. Terus kita ngomong, waduh kita 5 tahun lagi jadi apa nih ya. Terus akhirnya kita bersepakat waktu itu kumpul anak-anak asisten manager ini. Wah keren ya kalau kita nanti posisinya bisa asisten VP waktu itu 5 tahun lagi. Asisten VP itu naik 2 tingkat. Dari asisten manager, naik jadi manager, baru jadi asisten VP. Akhir dari mimpi kita anak muda ngobrol, ya sebenarnya sih ngobrol-ngobrol makan siang aja ya. Tapi akhirnya tuh ternyata anak-anak muda yang ngumpul pada saat itu, 5 tahun kemudian semuanya asisten VP gitu ya. Jadi pas waktu akhirnya 5 tahun lagi kita kumpul, ingat gak 5 tahun lalu kita ngumpul, oh iya benar ya. Nah terus saya mikirin, setelah tahun 2014 saya bilang, 5 tahun lagi saya mau kemana ya? Kalau 5 tahun lalu saya mikir saya naik 2 jenjang. Saya juga berambisi dalam 5 tahun lagi saya naik dari 2 jenjang. Asisten VP, naik jadi VP, jadi senior VP. Ternyata saya bisa capainya lebih cepat. 4 tahun saya jadi senior VP 2018. Ya gak semua orang mungkin bisa ngalamin hal yang begitu. Tapi gini, saya percaya dengan impian akhirnya itu membentuk alam bawah sadar kita untuk, tapi dibarengin dengan kerja keras. Dan di dalam bank, godaan banyak gak tadi kan ditanya, bagaimana menghadapi? Godaan banyak. Nah saya lihat banyak pengalaman senior-senior saya yang tidak tahan dengan godaan tersebut. Karirnya awalnya mungkin melejit gitu ya. Tapi ketika ketahuan hancur habis. Jadi madesu lah masa depan suram. Jadi itu benar-benar, karir itu gak bisa dibentuk dengan sifatnya window dressing tipu-tipu. Mungkin setahun dua tahun bisa terjadi, tapi pasti ketahuan deh. Makin lama tuh KPI itu makin detail, makin diawasi oleh sistem. Pasti yang namanya tipu-tipu tuh gak bisa bertahan lama deh. Dan namanya integritas itu pasti bocor. Lingkungan sekalian kalian tuh pasti ngomong. Perilaku orang tuh akan kelihatan kok kalau misalkan dia punya gaya hidup yang gak wajar, apalagi kalau zaman sekarang orang seringkali tampilin di medsos, ya kan? Mungkin kalian gak tampilin di medsos, tapi pasangan hidup kalian, istri kalian yang tampilin di medsos, kan banyak tuh pejabat, pejabatnya sih gak medsosan, istrinya yang medsosan kan, akhirnya ketahuan kan ditangkep. Nah itu jadi gimana pun. Itu gampang ketahuan deh dari lingkungan tuh mulut, dari mulut-mulut. Makanya semua itu dibentuk melalui proses, gak ada yang instan mas.
Kalau you mau instan mungkin jalur pengusaha aja atau jadi YouTuber. Kalau jadi pegawai di BUMN itu in process. Tapi percaya deh, kalau you jaga integritas, punya potensi, you pasti berhasil. Kesempatan tuh banyak terbuka, udah equal sekarang. Nggak ada lagi mengenal ras, nggak ada mengenal agama, tidak ada lagi mengenal laki perempuan. Semua punya kesempatan yang sama, ya. Nah, jadi tadi tipsnya banyak. Pertama, attitude. Tadi Pak Efri juga berkali-kali nyampaikan, jangan mudah menyerah. Apa ilmu akademis yang kalian peroleh sekarang ini cuma tahap awal gitu ya. Ke depan kalian berhasil atau tidak, terlebih tergantung ke bagaimana kalian menutilize ilmu yang kalian peroleh. Teamwork, humble, tidak mudah menyerah. Orang sepintar apapun pasti pernah kesandung. Orang sehebat apapun gak bisa berhasil kalau gak didukung oleh tim. Kalian sehebat apapun gak bisa berhasil kalau gak didukung oleh keluarga. Tadi Bu Karolin katakan, gimana ngatur waktu? Untuk perempuan berat loh. Punya anak, punya suami. Saya terus terang juga, saya gak bisa fokus kerjaan kalau saya gak didukung oleh istri yang bisa ngurus keluarga. Saya gak punya waktu ngurusin ngantar anak saya sekolah, ngajarin dia belajar. Gak punya waktu saya. Karena urusan kerjaan, saya pulang tuh dulu sampai jam 10 malam, jam 11 malam. Nah mungkin saya pulang, anak udah tidur. Besok saya berangkat, anak belum bangun. Itu kenyataan gitu loh. Ini pilihan, kita mau ngejar karir atau keluarga gitu ya. Jadi cari pasangan hidup tuh yang benar, saya katakan. Dan saya udah ngalamin ketika saya down pun dia bisa dukung saya. Cari yang punya inner beauty. Itu makan mendukung karir kalian. Ya semoga yang muda-muda ini gak salah milih pasangan ke depannya. Baik, silakan Mas Afrin, ini terakhir nih, terakhir. Oke, tambahan. Karena teman-teman itu kan jiwanya jiwa muda. Tadi di awal sudah saya sampaikan juga. Tadi udah disampaikan Bu Novi sama Pak Beni itu udah luar biasa ya. Jadi panutan lah. Yang pasti integritas, disiplin, dan jangan menyerah, jangan lupa. Teman-teman tuh punya agama pada saat kita berkeluh kesah ya sama sang pencipta. Jangan dengan dunia media sosial. Kenapa? Media sosial sekarang direkam sebagai history teman-teman, sebagai next. Apakah pernah mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya, banyak cerita di luar sana itu dia itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan tidak konsisten itu karena tangannya. Tangannya yang terlalu gampang untuk mengetikkan keluh kesahnya dan mencibir orang lain. Itu yang memang terpenting ya. Apalagi sekarang kan dikit-dikit baper, lagi putus, ataupun yang lain-lain pasang di status. Gak suka sama orang lain. Jadi jangan pernah menebar kebencian. Jadi kalau misalnya memang kita berkeluh kesah, ada sang pencipta. Tapi kita juga jangan pernah lupa kalau misalkan kita yang terutama di jiwa muda kita itu sebagai seorang nanti yang mau jadi pemimpin itu konsisten itu kita harus kerja keras. Gak ada yang instan teman-teman. Nah kita sebagai seorang milenial dan gen Y itu kadang-kadang kita lupa akan itu. Kita mau di posisi tertinggi, gajinya gede, tapi kita gak mau kerja keras dan berusaha. Dan ego kita tuh tinggi. Ego kita tinggi sebagai jiwa muda. Satu lagi yang paling terpenting adalah pada saat saya 2008 masuk, udah 15 tahun Bu, tahun ini. Pada saat saya bercerita di 2008 itu orangnya masih cukup kurang BTN. Sekarang tuh udah luar biasa, BUMN tuh rekrutnya udah banyak banget. Saya itu double-double job, dalam hati ya ampun kok ini banyak banget kerjaan. Ternyata saya itu hanya bercerita kepada papa saya. Papa saya bilang, kalau kamu berkeluh kesah tanpa kamu kerjakan gak akan pernah selesai. Akhirnya papa saya bilang, kamu nikmati prosesnya karena pada saat kamu nikmati prosesnya di kemudian hari kamu akan menerima manfaatnya. Ternyata pada saat orang-orang itu sudah banyak orang, ternyata kita sudah mendapatkan pengalaman terlebih dahulu teman-teman. Jadi sebenarnya kita mau bisa di posisi konsisten itu sebenarnya adalah yang bisa ngejawab itu adalah diri kita sendiri. Mau jawaban dari Bu Novi, jawaban dari Pak Beni, jawaban dari saya ataupun orang tua sekalipun. Kalau kita tidak bisa menselaraskan ataupun menjalankan dengan baik, semuanya gak akan bisa. Jadi keberhasilanmu ada di tanganmu. Terima kasih.
Terima kasih Mas Afrin. Boleh tepuk tangan dulu untuk ketiga expert talk kita nih pada hari ini yang bicara dan sharing mengenai bagaimana menjadi pemimpin yang baik, sharing juga tentang pengalamannya dari sudut pandang perempuan, anak muda, dan juga dari sudut pandang alumni Trisakti gitu ya, Pak Benny gitu yang sudah di-sharing. Semoga bakal jadi bekal untuk rekan-rekan semua, dan kita berharap mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang bisa berkontribusi untuk memajukan Indonesia. Nah, Bu Novi, Pak Benny, Mas Efrin, terima kasih banyak sudah mau sharing pada hari ini. Tentunya nanti jangan dulu pulang, kita ada foto sesi dulu, tapi kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Baik, boleh berikan tepuk tangan dulu. Coba kalau aku tanya selamat pagi, masih pada ingat gak? Selamat pagi. Semangat pagi, yang semangat dong. Selamat pagi. Nah gitu dong, generasi muda harus penuh semangat. Nah untuk tadi kan kita udah bagi-bagi hadiah nih untuk teman-teman yang bertanya, tapi yang belum sempat menyampaikan pertanyaannya, kita masih punya hadiah. Kita akan melalui kuis. Pakai gadget ya, betul ya. Boleh dikeluarkan gadgetnya, kita akan kuis terlebih dahulu. Ayo, mana? Keluarin gadgetnya. Kita akan kuis terlebih dahulu, boleh ditampilkan. Ini peluang nih buat teman-teman yang tadi belum kebagian hadiahnya, sekarang mau hadiahnya, kita masih punya banyak banget hadiah yang menarik untuk dibagikan ke rekan-rekan pada hari ini melalui kuis. Nah, boleh disiapin dulu gadgetnya. Nah, ini ada game pinnya, kita masuk dulu ke Kahoot, www.kahoot.it, nanti masukkan kodenya di 626-5496 atau bisa di-scan juga, ada QRIS-nya di pojok kanan teman-teman ya. Baik, Normalita, weh, yang tadi bertanya udah join. Silakan yang lain pakai nama asli ya, nanti untuk mengidentifikasi pemenangnya kita butuh nama asli dari teman-teman. Oke, ada Haris, ada Andini. Oke, sudah banyak ini, sudah berapa? Sudah 11 orang, 14. Yuk, yang belum join yuk. Disiapkan dulu gadgetnya. Kita ada pertanyaan untuk teman-teman, nanti yang menang akan dapat hadiah tentunya ya. Kita punya banyak banget hadiah yang menarik nih untuk teman-teman pada hari ini. Sudah 73 orang. Kita tunggu sampai berapa? Oke, 130, ya nambah terus. Jangan lewatkan kesempatan ini ya rekan-rekan, ini hadiahnya menarik. Akan kita bagikan kepada juara pertama, kedua, dan ketiga, dan ke juara-juara yang lain gitu ya. Jadi silahkan join dulu aja. Sudah menuju 200. Ada yang tidak bisa join atau nggak bisa login? Nggak bawa HP? Bawa lah ya semua ya. Mana tahu ada yang gak bawa handphone gitu kan. Yang di belakang sudah join? Udah, oke. Sudah 200. Kita hitung mundur aja ya dari 10. Bentar. Ya oke, gak jadi ngitung. Udah? Belum, oke. Oke, sudah menuju 250. Yang belum join masih banyak? Banyak sih harusnya kalau dilihat dari jumlah pesertanya, ini kayaknya banyak yang belum join. Sudah 235. Udah siap semuanya? Kita hitung mundur aja boleh ya. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, udah siap belum? Udah ya? Oke, 1, kita start kuisnya. Oke. Siap semuanya, liatin. Core values BUMN adalah... Ayo nih, siapa nih?
Oke. Okay. 14 detik, 13 detik lagi. Ini kita lihat nih ya. Jawaban dari rekan-rekan Trisakti apa jawabannya ya? 5, 4, 3, 2, 1. Ada loh yang jawab sopan santun. Ini siapa yang jawab sopan santun? Gimana konsepnya sopan santun? Siapa yang jawab sopan santun? Kepencet ya, kepencet ya. Saya yakin itu kepencet, enggak lah anak-anak Trisakti ya. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya. Oh, ada rankingnya dulu. Kevin Rehuel, di mana Kevin Rehuel? Oh ya, keren kamu ya. Lanjut, kita next. Pertanyaan yang kedua. Yang bukan merupakan core values BUMN adalah. Ini kalau masih salah nih ya. Kita cari tahu nih siapa yang salah. Pada ketawa, ada yang salah pencet. 5, 4, 3, 2, 1. Penasaran. Ada yang jawab harmonis sama adaptif. Adaptif masih oke lah, harmonis ini loh. Yang jawab harmonis angkat tangan. Ayo jujur, siapa yang jawab harmonis? Yesi sekarang memimpin. Yesi ada di mana? Yesi? Mana? Oh ini ya, keren ya kamu ya. Enggak jawab sopan santun tapi kan tadi enggak, ya udah. Kita next pertanyaan yang ketiga. Tagline BUMN adalah, ayo. Hah, ayo. Ayo, ini siapa nih yang salah nih? Dibaca dulu yang benar ya. Ini mengecoh loh. Empat, tiga, dua, satu. Coba kita lihat ya. Ada loh yang jawab. BUMN untuk masyarakat. Memang untuk masyarakat, benar-benar. Enggak salah. BUMN milik kita bersama 70 orang. Adik-adik, yang benar BUMN untuk Indonesia ya. Bukan milik kita bersama, meskipun memang milik kita bersama. Lanjut, oh belum. Karel, Karel ada di mana Karel? Oi, keren kamu. Oke, lanjut lagi pertanyaan yang keempat. Komunitas perempuan yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi perempuan berkarya di BUMN. Perempuan loh ya. Nah, ayo. Ayo. Nih dibaca dulu. Ini ada yang pertanyaan jawabannya mirip-mirip. Dibaca. Kita cek masih ada yang salah enggak ya? 3, 2, 1. Hah. Kartini Bank BTN satu-satunya the one and only. Siapa? Ngaku. Udah jelas namanya Sri Kandi BUMN goes to campus, Kartininya sebelah mana? Ya udah, kita lihat ranking pertamanya. Bergeser lagi jadi Celery. Celery, di mana Celery dirimu berada? Ya, oke, kita lanjut lagi pertanyaan yang kelima ya. Menteri BUMN Republik Indonesia saat ini. Nih kalau masih salah nih kebangetan nih ya. Nih yang benar aja nih. Disebut-sebut dari tadi. Tolong ya. Ini. Awas nih kalau salah nih ya. Oke, kita lihat nih masih ada yang salah gak? Ada loh yang jawab. Muhammad Tito Karnavian gitu. Ada loh yang jawab. Sama siapa? Pak Nadiem Makarim, ada yang jawab ya. Erick Thohir ya teman-teman, Menteri BUMN. Nah ini Felis Gracia lah, ada di mana Felis? Oh di belakang, oke lanjut lagi. Nadiem Makarim bisa-bisanya. Ibu Elizabeth Novi merupakan direktur. Nah ini yang gak nyimak pasti ada yang salah nih. Meskipun tadi Bu Novi udah sebut berkali-kali ya. Ayo. Ketawa, ketawa. Jangan nyontek, gak usah lihat kanan-kiri, gak usah. Ya, oke. Satu. Keren, benar banyak yang jawab ya.
Oke, nanti belajar lagi ada tulisannya di bawah ya, direktur apa. Nah, masih Felis Gracila. Tepuk tangan dulu buat Felis. Kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Oh, ini true or false ya. Bank BTN berdiri pada tanggal 9 Februari 1951. Nah, gak sempat googling kan, bingung kan, ayo. Bingung kalian kan, tahun berapa, benar apa enggak ini? True or false? Kita lihat ya. False, meskipun banyak yang jawab true, nanti belajar lagi di Google ya. Kita lihat ranking pertamanya. Wah, Felis tergeser oleh Chris. Di mana Chris? Bukan Curis ya. Chris mana Chris? Di mana dia berada? Chris? Enggak mau angkat tangan, ih malu-malu. Ya udah lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini kuis lagi. Sebutan untuk employee identity Bank BTN. Nah, ini agak sulit nih. Tapi ini ada nama fans club kayaknya di sini ya. Mari kita lihat. Jawaban kreatif adik-adik Trisakti apa ya? Oke, kita lihat. Ini yang jawab BTN Mania, mantap. Enggak dong, salah. Yang benar BTNers ya. BTNers, ini tapi mayoritas menjawab benar, hebat berarti kalian. Tepuk tangan dulu. Kita lihat ranking satunya. Chris masih ada di posisi yang pertama. Kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-9. Bapak Benny Yosli melupakan alumni Universitas Trisakti Jakarta. Jurusan, nih kalau masih salah ya. Ini benar-benar nih ya. Gak usah nyontek. Udah, klik aja cepat. 4, 3, 2, 1, kita lihat jawabannya ya. Yang tadi waktu pembukaan mungkin merem Pak. Jadi jawabnya teknik mesin atau manajemen. Teknik industri betul ya Pak Benny. Kita lihat ranking pertamanya. Ya, Chris bergeser jadi Sahara. Di mana Sahara berada? Ya, oke, kita lanjut lagi pertanyaan terakhir nih kayaknya. True or false lagi ya, kita lihat. Pak Benny Yosli merupakan alumni angkatan tahun 2000. Gak usah teriak-teriak dong jawabannya apa. Diem aja, klik. Gak usah disebutin. Oke, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Kita lihat jawabannya ya. False, tapi banyak yang jawab loh. Harusnya false ya. Bapak alumni tahun berapa Pak? Pinter, keren loh. Pada tahu, pada nyimak ya. Baik, kita lihat nih podiumnya. Posisi ketiga jatuh kepada Salsa. Poin kedua jatuh kepada Manda S. Dan poin pertama, jeng, siapakah dia? Sahara. Oke, tepuk tangan dulu. Boleh tiga nama ini maju ke depan di bawah gadget tadi ya, bukti sebagai bahwa kalian ikutan kuisnya. Boleh Salsa, Sahara dan juga Manda untuk maju ke depan. Di mana kalian berada? Yuk cepet yuk kita maju, kita. Oh iya ini cewek semua, keren. Ayo boleh maju di bawah gadgetnya ya. Oke, ini udah ada tiga-tiganya. Satu, dua, satu lagi. Oke, kamu namanya siapa? Saya Sahara. Boleh dilihat gadgetnya? Nanti jangan-jangan Sahara yang lain. Oke, benar ya Sahara. Kamu siapa? Salsa. Salsa. Oh juara tiga ya, kamu? Amanda, oke untuk itu geser ke tengah. Kita penyerahan hadiah dulu yang akan diwakili, yang akan diserahkan oleh Ibu Novi. Juara satunya Sahara.
Ya, Sarah kesini sayang. Kita dari juara tiga dulu ya. Juara satu dulu boleh. Sahara dulu. Dapat hadiah nih. Lihat ke kamera. Juara dua, Manda. Boleh lihat ke kamera dulu. Dan ini juara ketiganya, Salsa. Boleh lihat ke kamera. Kita foto bersama dulu, boleh Bu Novi di tengah bersama para pemenang kuis pada siang hari ini. Terima kasih Bu Novi, terima kasih juga para pemenang, boleh kembali ke tempat duduknya. Sepertinya kita masih punya hadiah nih yang akan kita bagikan. Hadiahnya akan kita bagikan. Oke, wah, pinjem. Nah, ini ada, ini cepet-cepetan angkat tangan ya, apa cepet-cepetan maju? Cepet-cepetan maju aja ya, tapi jangan lari nanti jatuh ya. Oke, pertanyaannya. Siapa yang sudah punya mobile, BTN mobile di handphonenya? Lari dong. Jangan lari, jangan jatuh. Salah. Gak apa-apa. Udah dua ya. Lihat mana. Ini masih BTN yang lama, kamu belum update. Nah, ini benar. Maaf ya, kamu duduk lagi. Tapi bukan cuma itu, Besti. Coba sebutin. Kamu tahu nggak ada fitur apa aja di BTN Mobile? Ada apa? Fitur apa aja? Ada fitur split bill. Ya, terus ada tiga. Split bill, top up apa tuh namanya? E-wallet. Sama satu lagi. Sama satu lagi, transaksi bank pastinya. Transaksi bank apa? Transfer. Boleh ya, oke. BTW kamu punya BTN karena orang tua atau gimana? Karena orang tua. Atau baru download barusan? Enggak. Tepuk tangan dulu dong. Hadiahnya di mana? Hadiahnya ada di mana? Di top up, enggak dong Bu. Nanti di top up sama Bu Farida aja. Serius itu kamu punya, coba masuk. Lagi trouble katanya ya. Satu lagi, oke. Boleh Mbak, boleh maju? Kita tanya fiturnya ya. Coba lihat. Oke, namanya siapa? Silvina. Kenapa punya BTN Mobile? Karena ada banget. Oh, ada. Emang nasabah, tepuk tangan dulu dong, ini nasabah BTN. Boleh disebutkan dulu fiturnya? Ada suku bunga, ada kris, terus ada point spekta. Ada kris, ada point spekta juga tadi disebutkan. Ya, oke, kita kasih hadiahnya. Pak Benny boleh? Oke, kita punya hadiah, terima kasih. Jadi nasabah BTN dipakai ya, BTN mobile-nya ya. Oh, ayahnya nasabah BTN, nanti kamu ngambil rumahnya di BTN juga ya. Oke, ini dia hadiah yang akan diserahkan oleh Bapak Benny Yoslim kepada dua pemenang yang sudah punya BTN mobile pada hari ini. Boleh lihat ke depan? Satu lagi. Kita foto bertiga dulu ya. Boleh foto bertiga dulu Pak Benny merapat.
diangkat, boleh dilihatin BTN mobile-nya, tunjukin. Oke, foto. Satu, dua, tiga. Oke, sudah boleh kembali ke tempat. Terima kasih Pak Benny, terima kasih juga, selamat kepada kedua pemenang. Aku masih punya hadiah lagi, ini cepat-cepatan lagi ke depan ya. Ya duduk dulu deh, mana tahu mau ikutan lagi ya kan. Nah, oke. Ini apa singkatan dari HGCTHI? Apa katanya gitu? Apa gitu? Apa ya gitu? Ayo. Ayo. Mana? Lari sini ke depan. Sini. Jangan lari deh, nanti jatuh, jalan aja. Ada loh yang tahu, hebat loh. Oh, sudah sampai. Tapi dua boleh lah ya. Tiga orang, boleh sini. Ini satu lagi. Namanya siapa? Tias. Tias. Satu lagi, kamu namanya siapa? Vicky. Tias dan Vicky, HGCTHI. Hidup gak cuma tentang hari ini. Benar gak? Coba kamu punya versi berbeda mungkin? Sama, hidup gak cuma tentang hari ini. Tahu dari mana? Dari teman samping. Enggak, teman kamu kok gak maju, malah kamu yang maju. Gimana kalau salah jawabannya? Gak apa-apa, ya udah. Benar ya jawabannya, itu adalah umbrella campaign-nya Bank BTN. Karena hidup gak cuma tentang hari ini. Boleh dikasih hadiah? Pak Ricci mungkin boleh? Hadiahnya ada di mana? Ya, yang dibisikin sama temennya, tapi untung temennya yang bisikinnya benar ya. Gimana kalau bisikinnya salah gitu kan, ya malu, ya udah lari. Oke, satu lagi. Buru-buru banget, ayo foto dulu bertiga. Oke, terima kasih Pak Ricci dan selamat kepada kedua pemenang. Itu hadiahnya dibagi duanya gimana coba sama temennya? Bagi dua gitu ya hadiahnya, karena satunya yang tahu, satunya yang lari gitu kan. Oke, ini kita punya satu pertanyaan terakhir. Ya, copot. Copot, maaf. Pertanyaan yang terakhir, wah ini gampang sih. Sebutkan, cuman nyebutin doang loh ya. Dua. Nomor call center Bank BTN. Ya, googling dulu pasti. Ya lari sini sayang. Kok kamu udah tahu? Ya sini. Tiga orang boleh. Ya cukup. Ah lama. Ih cepet. Ya, awas jatuh. Ya udah tiga. Empat gimana, boleh gak? Empat boleh. Boleh lah ya, yuk. Sini kasihan udah lari nih. Udah lari gak dapet gitu kan. Sini. Aduh awas jatuh. Oke, nama dulu deh. Kamu namanya siapa? Nama saya Pandu. Kamu? Raras. Dewa. Dewa. Manda. Nah, kamu kan udah menang. Enggak, canda. Ayo geser dulu. Sebelum diumumin biar yang lain gak tahu, bisikin dulu. Oke, satu lihat di Google, satu lihat di mobile banking. Kamu enggak tahu dari mana? Tahu dari mana? Google juga. Oke. Kamu tahu dari mana? Di Google. Oke, semuanya searching ya. Oke, tepuk tangan dulu karena jawabannya benar. Call center-nya BTN 15286 atau 150286. Boleh geser? Kita kasih hadiah dulu diwakili oleh Ibu Esti. Ya walaupun googling canggih anak-anak sekarang, begitu dikasih pertanyaan langsung searching, langsung dapat gitu ya. Kita foto bersama dulu. Oke.
Terima kasih. Berhubung panitia protes karena pertanyaannya terlalu mudah, saya diprotes. Jadi kita kasih pertanyaan yang susah ya. Berapa orang kak yang boleh maju? 3 orang. Sebentar, ini pertanyaannya agak susah ya. Yang mau searching ya siap, masuk Google dulu. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan, gampang kan cuman nyebutin. Sebutkan nama dari 2 wamen yang baru, wamen BUMN ya. Wakil Menteri BUMN yang baru, 2 nama. Yuk, hitungan 3 paling cepat ke depan, 1. Searchingnya kelamaan, 2. Ayo, ya yuk Neng maju. Ya baju biru, sini Mbak. Yang baru. Ya sini, kamu mau jawab ya? Oh iya sini. Ada 2 orang ya. 2 orang cukup? 3? Oke, 3 sama Mas yang ini. Hah? Iya, 2. Kenalan dulu namanya siapa? Nugi. Nugi. Nugi, oke. Okay. Abel. Hah? Abel. Abel. Tamara. Tamara, oke. Okay. Coba jangan dulu lihat-lihatan, bisikin dulu deh. Dia dapat 1 katanya, yang lain dapat 3. Oke, boleh. Yang ini dulu deh. Siapa? Kartika Wiroatmojo sama Rosan Roslani. Kartika Wiroatmojo dan Rosan Roslani. Rosan Roslani. Oke, 1 lagi Kartika Wiroatmojo. Gimana juri? Benar ya, boleh ya. Bu Ade dikasih hadiahnya untuk ke 3 penjawab, lumayan ya. Bapak Roslan Roslani dan juga Bapak Kartiko Wiroatmojo jawabannya ya. Boleh. Oke, lihat ke kamera, 1, 2, 3. Terima kasih Bu Ade dan teman-teman. Oke, ini masih ada 1 lagi pertanyaan. Sebelumnya kalian sebutkan produk Bank BTN. Ayo, 3 pertanyaan tercepat. 3 penjawab tercepat yang maju ke depan dapat hadiah. Gampang loh. Produk Bank BTN, ya googling dulu. Oke, yuk ke depan dulu yuk, 3 orang, oke sudah ada 3 orang. Iya, oh 2, ya udah 3, ya udah 3, 4, ya udah sini kita banyak-banyakan aja. Banyak-banyakan susah kan, nyarinya cuma 1. Kenalan dulu, kamu namanya siapa? Ih kamu cantik banget. Makasih. Nama. Namanya siapa? Afnan. Afna. Kamu? Gak usah sama-samaan. Kamu siapa? Laili Sabrina. Laili Sabri. Laili, oke kamu? Andini Widya. Ariani. Oke, ini perempuan semua, Srikandi-Srikandinya Trisakti nih. Oke, sebutkan banyak-banyakan produk BTN ya. Yang tahu 1 siapa? 2? 3? Yang tahu produknya 3 ada siapa? Kamu tahu berapa? 4, oke. Kamu berapa? 3, kamu? Kamu? 10. Yang 10 dulu deh kita tanya produknya apa aja. Luar biasa, dapat dari mana? Dari Google, oke. Kita dengerin ya, mana tahu ada yang udah gak relate. Tolong kakak-kakak Srikandi dinilai produknya masih ada atau enggak ya. Tabungan BTN pensiunan, tabungan BTN siap, tabungan BTN payroll, tabunganku, tabungan BTN juara, tabungan BTN junior, tabungan BTN cermat, tabungan BTN cermat ponsel, tabungan BTN batara, tabungan BTN perumahan. Gimana? Ibu-ibu dewan juri betul?
Bergeser Neng, ya. Kamu tadi tahu berapa? 3, gak usah baca ya. Tabungan BTN Junior. Tabungan BTN Siap, tabungan BTN Junior, tabungan BTN Cermat. Tabungan semua ya, coba geser, mana tahu ada yang bukan tabungan. Tabungan BTN Pensiunan, tabungan BTN Siap, sama tabungan Payroll. Payroll, oke, tabungan semua. Neng, kamu tadi tahu 4 ya. Coba ya, gak usah baca. Tabungan BTN Juara, tabungan BTN Cermat, tabungan BTN Payroll, sama tabungan BTN Pensiunan. Oke, mirip-mirip ya jawabannya semuanya. Gimana Dewan Juri, mana yang akan menang? Yang paling banyak yang 10 ya. Ini duduk lagi. Semuanya dapat. Oke, tepuk tangan dulu. Kita sebutkan sebenarnya unggulannya itu ada KPR-nya dong, jangan lupa. Ya oke, akan diserahkan oleh Ibu Farida. Seumuran, ya. Kita seumuran, Bu. Seumuran. Berempat, berlima. Yang paling banyak? Oke. Hadiahnya beda loh yang paling banyak. Oke. Oke. Foto bersama terlebih dahulu, Ibu Farida. Di tengah. Oke. Lihat ke kamera. Baik, terima kasih. Iya, panitia berdiskusi dulu bentar ya. Oke. Ada sponsor, ada pesan dari sponsor, Bu Novi, Pak Beni, izin sebentar ya. Pesan dari sponsor, maksudnya ada pertanyaan dari sponsor. Produk. Iya, oke. Produknya warna biru Tosca dipakainya sama perempuan. Ayo yang tahu siapa? Ya maju. Biru Tosca apa hijau Tosca sih? Ya sejenis biru Tosca atau hijau Tosca? Sejenis. Ayo siapa lagi? Ini biasanya perempuan yang tahu. Maju aja dulu Neng. Ih. Ya oke. Okay. Ya boleh 1, 2, 3, 4, 5. Konsepnya gimana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 orang lagi. Yuk sini. Boleh. Oke 1 orang lagi. Ya boleh maju. Ya kasihan makanya udah saya bilang duduknya di depan. Duduk di belakang larinya jauh Neng. Oke. Iya. Suruh jawab bareng. Enggak gue penasaran dulu sama yang cowok. Dia pakai produk apa? Kamu pakai produk apa? Skincare apa pakai facial wash-nya mungkin kan? Pakai produk apa? Enggak pernah pakai apa-apa sih. Cuman tahu aja. Oke. Okay. Jawab bareng-bareng kalau gitu ya, kata dewan jurinya jawab bareng-bareng. 1. Buka maskernya, enggak kelihatan nanti yang jawab. Buka maskernya. Oh, lagi pilek. Dalam hati aja. Oke. Okay. Siap ya? 1, 2, 3. Luar biasa benar, makanya saya aneh. Pakai apa Anda? Namanya siapa? Niko. Oke Niko, ini ada hadiah dari Wardah ya. Hadiahnya kan dari Wardah, jadi harus dipakai. Oh buat ibu, boleh buat ibu. Hadiahnya akan diserahkan oleh? Makasih Bu. Bu Dina? Banyak ya Bu, maaf ya Bu. Ini dari Wardah ya teman-teman boleh nanti dipakai, diposting atau dipakai Wardah kan? Pakai kan? Iya. Nah ini agak bingung nih Niko ya. Jangan diiniin lagi. Nanti sama dia di giveaway gitu kan di Instagram. Giveaway gitu dari Niko. Niko giveaway gitu. Nah ini Bu agak lain memang. Kalau perempuan tahu ya oke lah ya. Habis ya. Oke, Bu Dina foto dulu di tengah. Sebelah Niko, iya. Boleh lihat ke kamera dulu semuanya. Baik.
Angkat produk Wardahnya, iya Niko dipakai ya. Baik, terima kasih Bu Dina, terima kasih juga teman-teman atas antusias dan keaktifannya pada hari ini, luar biasa. Hari ini penuh semangat, teman-temannya juga berpartisipasi aktif pada pelaksanaan Sri Kandi BUMN Goes to Campus pada hari ini. Dan kita akan mendokumentasikan dulu acara ini bersama-sama. Untuk itu teman-teman saya minta berdiri, kakak-kakak Sri Kandi boleh geser ke tengah mungkin ya. Fotografer boleh naik ke atas panggung. Oke. Teman-teman juga berdiri merapat ke pinggir. Baik, kita posisikan dulu ya, berdiri dong adik-adik biar kelihatan mukanya walaupun cuma setitik gitu ya. Tapi paling nggak ada bukti nyata kalau kalian ikut acara pada hari ini. Kan udah saya bilang di depan duduknya biar kelihatan. Atau mau ngisi barisan tengah ini juga boleh ya, yang di belakang boleh maju ke depan-depan sini juga boleh biar kelihatan ya. Monggo, monggo. Yang di belakang, oke, semua panitia bergabung, ikutan juga ya. Berdiri, berdiri. Bergeser ke tengah ya adik-adikku yang tampan dan cantik, geser ke tengah, ini kan tengahnya kosong nih. Geser berarti yang di sudut kanan geser ke kiri, yang di kiri geser ke kanan, nah cakep. Ya gitu, biar kelihatan. Nah, udah kan? Udah semuanya geser, geser. Nah ya kayak gitu, oke. Kita ke kamera semua, dihitung ya. Oh sebentar, belum kelihatan ya. Ya geser lagi adik-adik, ya tangannya aja gak apa-apa. Boleh, sudah kelihatan semuanya ya. Oke, iya saya ikut. Yuk, Mbak Fia. Mas Evren di ujung katanya. Yuk kita lihat di kamera semuanya. Bu Esti, Bu Ade boleh naik. Oke, Mas Danan mau naik? Oke, lihat di kamera. Satu, dua. Rumah. Gaya rumah ya, tangannya jadi segitiga. Segitiga ya, bukan cinta, segitiga ya. Lihat ke kamera, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Gaya bebas, boleh gaya bebas, monggo. Oke, terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali. Udah dibilangin duduknya di depan, biar kelihatan duduk di belakang. Oke. Semuanya ternyata acara, rangkaian acara kita pada hari ini telah berjalan semua yang alhamdulillah semuanya lancar. Besar harapan kita adik-adik bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang bisa memajukan dan menyejahterakan Indonesia. Dan untuk itu saya Ayu Afni Dwi Samudra mewakili panitia dan Sri Kandi dari BTN pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan semangat untuk adik-adik yang masih mencari pekerjaan, semoga segera mendapat pekerjaan. Saya Ayu Afni dan beserta kakak-kakak Sri Kandi, terima kasih Bu Novi, Pak Ricci, Pak Benny pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi kepada peserta, kita juga dapat makan siang ya hari ini. Boleh diambil di depan meja tadi tempat teman-teman registrasi ya. Silakan antri dulu, nanti akan kita bagikan untuk konsumsi dari teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih.